Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la tu'sir li ta'khir. Inna ma lam tana innaka antal 'alimul hakim. Qala al musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi ajma'in. Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un au yattasilu huwa bi syai'in. Al usulu ilallah ta'ala alladhi yushiru ilaihi ahlu hadhihi tariqah. Wa al usulu ilal ilmi al-hakiki billahi ta'ala. Wahada huwa ghayatu salikin wa muntaha sayri sa'irin. Wa amal usulu al-mafhumu bainal dhawati fahuwa muta'alin anhu. Wa qala al-junaydu radiyallahu anhu, mata yattasil man la shabiha lahu wa la nadhira lahu biman lahu shabih wa nadhir. Hayhata hadha dhannun ajib illa bima latafal latifu min haisu la darka wala wahma wala ihatata illa isyaratul yakin wa tahqiqul iman. Qala Syekh Abu Hafaz Umar bin Muhammad ibni Abdullah As-Suhrawardi, sahibu kitab Awarifil Ma'arif rahimahullah, wa'alam anal ittisal wal muwasalah asyara ilaihima asyuyuh wa kullu man wasala ila sufil yakin mitariki zauq wal wujdan wa warutubatun fil usul sumai tafawatuna fa minhum man yajidullah mitariki al af'al wa huwa rutubatun fit tajalli fa yafna fi'luhu wa fi'lu ghairih liukufihi ma'a fi'lillahi ta'ala wa yakhruju fi hadhil halah ani tadbir wal ikhtiyar wa hadhihi rutbatun fil usul minhum may yukaf fi maqamil hibah wal unsi bima yukashifuhu qalbuhu min mutala'atil jalali wal jamal wa hadha tajalli bi tariqis sifat wa huwa rutbatun fil usul minhum may yarqa ila maqamil fana mustamilan ala batinihi anwarul yakin wal musyahadah maghibun fi syuhudihi an wujudih wa hadha darbun min tajallid zat li khawasil muqarrabin wa hadhi rutbatun fil usul wa fauka hadha rutbatun haqqil yakin wa yakunu min dhalika fid dunya lamhun wa huwa siriya nuril musyahadah fi kulliyatil abdi hatta tahdha bihi ruhuhu wa kalbuhu wa nafsu hatta qalibuh qalabuh wa hadha min a'la maratibil usul. Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Sampai engkau kepada Allah, itu sampai engkau kepada ilmu dengannya Allah. Wa illa, dan jika bukan maksud sampai ilmu, fajalla rabbuna ayyattasil bihi syai', maka maha agunglah Tuhan kita bahwa bersambung dengannya oleh sesuatu atau bersambung oleh dianya dengan sesuatu. Jadi usul yang menjadi salah satu puncak pencapaian bagi orang suluk atau orang yang menempuh perjalanan akhirat, sehingga orang tersebut dinamakan dengan wasilin, orang yang sudah sampai. Apa maksud daripada sampai? Apakah sampai tubuh? Sama seperti sampai ke Samalanga, sampai ke Birun. Maksud sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah adalah sampai kepada ilmu dengan Allah. Sampai kepada makrifat. Sampai kepada mengenal Allah dengan yang sebenarnya, mengenal bukan hanya dengan mempelajari sifat-sifatnya saja atau mengerti sifat-sifatnya saja, tapi mengenal benar-benar makrifat, benar-benar ilmu.
yang maksud dengan usul kepada Allah. Diusul kepada Allah, usul kepada ilmu dengan Allah. Kan makna usul ini, teruk tubuh tanya. Wa ilam yakan menanta maksud, maka alangkah agunglah Tuhan katanya, bahawa mensambung dengannya oleh sesuatu atau mensambung oleh dengannya Tuhan dengan sesuatu. Sebab ketika teruk katanya bertambah tempat, yang tanda jisim katanya itisal dengan tempatnya. Tu tanya nalang masjid, katruk masjid. Bunuh buat jalan, dia katruk masjid. Yang tanda tubuh tanya kamu muttasil dengan masjid. Masjid muttasil dengan tubuh tanya. Mami dah pegah teruk tanya kepada Allah lagi teruk yang tak bayangkan secara makna logat. Sama dengan Allahnya maha agung, maha besar. Bahawa Allah itisal dengan Allah oleh sesuatu atau itisal sesuatu dengan Allah. Jadi maka payah maksudkan makna sampai di sini sampai kepada ilmu dengan Allah, bukan sampai kepada zat Allah. Pemahaman dia salah pemahaman. Yang gara-garanya dituduh ulama sufinya sesat menyesatkan. Karena ada istilah-istilah dalam sufi yang hanya dipahami oleh orang yang hana getamong dalam ajaran sufi, sehingga dianggap ulama sufinya sesat menyesatkan ahli bid'ah. Memang nah sebahagian sufi yang kadang-kadang narit dan ucapan ngenyan membuat pemahaman urang awam keliru. Tapi kan hanjit gara-gara nasiro duaro tacap sufi secara umum sesat menyesatkan. Sama lagi hadis kena sebahagian hadis yang memang maudhu mengatasnamakan hadis, hanjit tak kena hadis. Maeji ubina hadis tacak nak betul sebab na sebahagian hadis yang maudhu. Tena sebahagian dasawuf ajaran sufi yang kadang-kadang membuat keliru pemahaman, tacap aju ubina ajaran dasawuf bid'ah nak betul sesat menyesatkan. Yang hanjit sebab ilmenyo mandum na yang betul na yang membuat keliru urang. Jadi menan hanjit broken lagi pemahaman urang yang salah. Salah maksudji karena hanya gara-gara segelintir pemahaman tasawuf yang bisa membuat urang keliru pemahaman, icap memandum tasawuf na betul. Malah kan sekadar pengana betul pegah sesat menyesatkan. Ya kena. Al-usul lillahi ta'ala bermula sampai kepada Allah. Alladhi yusiru ilaihi ahlu hadhihi tariqah, yang mana sampai tersebut mengisyarah kepadanya oleh ahli ini tarikat. Sebab orang yang dalam tarikat sufi, orang yang biasa pakai kata-kata usul. Usul kepada Allah. Yang pun maksud usul. Usul kepada Allah yang diisyarah kepadanya oleh ahli ini tarikat, dianya itu usul kepada ilmil hakiki. Jadi teruk ati nyan kepada ilmu yang sebenarnya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ilmu dengan Allah. Kita tengok yang baru teruk kepada ilmul hakiki menyebab benda-benda yang mahsus. Mesti lagi ati ipuduk sirai ke tak rasa. Yang ada peragu le urung dipegah mameh hendak betih le kerana ka mahsusan. Mahsusnya ada kala jut terasa dengan lidah, ada kala ada kala dengan mata, ada kala teraba dengan jaro, ada kala terdengar dengan penyung. Kaji yang diperdapat le hawas yang lima yang kan ilmu yakin mendatangkan katanya kepada ilmu yakin kerana mahsus. Tapi kerana Allah hendak mahsus, urung yang baru teruk kepada ilmu yakin yang harus ditempuh oleh perjalanan-perjalanan yang mengantarkan yang kepada ilmu yakin dengan Allah. Teruk kepada ilmu yakin dengan Allah yang kian usul katruk. Maksudnya kena adalah katruk. Apa makna katruk? Mau untuk teruknya nak bahalang kitab nah yang secara spontan. Teruk kepada ilmu yakin dengan Allah nah yang secara spontan. Mio ke betruk oleh Allah. Nah yang harus menempuh perjalanan bertahun-tahun dalam tentera 60 tahun ibadat dalam tentera
na yang baru siuro ngibadat kan siuro bidikan uro katru kepada Allah. Sebabnya anugerah, anugerah Allah. Gebi keso yang Allah kehendaki. Dia hanya terminta ni. Malah punya tujuan tak ibadat kenyan je kehijab. Punya tak ibadat tujuan untuk mendapatkan kemuliaan yang terhijab dan hantruk. Tapi hatanya gebi li Allah keso yang Allah kehendaki. Cara aja tengok kita tempuh perjalanan yang kali gatuh dalam kitab tarikah tasawuf lagi. Mulai dari tapak lehro telefon kalian tahiyasi kita tengok dengan ada-ada yang got baru mulai tajalli tajalli sifat Allah le kalian tajalli afaan pu yang da'u but Allah dia kalian duduk baru tajalli zat tu tajalli zat baru untuk tu hakul yakin kawatu yang lem yang baru fana pupu yang lain. Mihana kaka babak sat tapi hana berpindah. Ma mungkin lam siklet mata sirawrum truk kepada Allah, ilmu Allah. Mungkin contoh dia dem termasuk penzihir Fir'un, penzihir Fir'un termasuk urung kafir juga dalam iman ke Nabi Musa, kufur ji nak buah Fir'un. Ami kaka nak buah Fir'un jangan tanya lagi lah nak buah Fir'un. Tanya dalam kan nak buah Fir'un ni. Jadi ketika tersungkur pensihir Fir'un di hadapan Nabi Musa, Allah nampakkan aras. Dia tewak yang disujud di tanah. Kan tanah, kan abai di aras. Dan ziklip-ziklapnya naju berubah iman awaknya. Dari hana iman nama sekali ke hakul yakin. Yang contoh. Yang usul kan. Usul ila ilmi billah. Jadi hana mustahil je. Mereka kena bila Allah. Cuma hana sawa nak pastikan. Sawa yang kau usul, sawa yang golong kan. Kutanya ia termasuk dalam urung usul atau han. Ya, hana, dan hanya kenan tujuan dia tanya. Kan. Jadi maksud usul ini itu usul kepada ilmil hakiki billahi ta'ala. Ha, menurut penjelasan dalam kitab lain. Usul kalbi lila ilmi bijalalihi bijalalillah wa azamatihi ala wajihin. Yubashirul qalba wa yajri ma'nahu fil jaware. Yang makna usul. Teruk hati bagi mengetahui, meyakinkan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kan sekedar meyakinkan tu. Ala wajihin yubashirul qalba. Teruk ke dia lama hati. Mubasyarah teruk lama hati keyakinannya. Itu yang yakin dia Allah agung. Yakin Allah maha besar. Yakin Allah maha menguasai. Yakin danya Allah maha segala-galanya. Tapi yang ke yakin dan menang sangai, hana sampai teruk mantap lang ate dan hana sampai mengalir ada yang mantap lang ate yang mendarah daging teruk bak jaware, jaware anggota tubuh. Maka dalam hikam berkahlikut, pu yang na tersimpan dalam ate yang akan terpancar pada anggota anggota zahir. Itanya bukti jih mata mentenggalak memandang matahari. Ha, yang berarti keyakinan yang dalam hati kalau mantap sehingga hana terpancar bak anggota zahir. Punyung mentenggalak tadinga fitnah aib gop upat-upat kegop. Mentenggalak tadinga haba-haba yang hana manfaat. Haba-haba mekrah, haba-haba sekedar pegah untuk melucu-lucu. Mentenggalak idinga le punyung data-data menan. Yang berarti pu yang tayakini dalam hati kalau mantap sehingga hana terpancar bak jawa bak jaware. Maka ini baru kun usul kepada ilmillah ilmil hakiki yang ke betul bertingkat ati tanya yakin keagungan dan kebesaran Allah ukuran ati tanya ka mantap dan berlaku makna tersebut dalam anggota tubuh kun hanya pada ati mentang itulah ati mentang tina mau rumiman mendum yakin Allah maha besar Allah maha agung. Tapi tidak bubuk-bubuk hana menunjukkan tanya surah orang yang yakin Allah maha maha agung. Tetapi yang makrum iman yang yakin Allah maha kuasa, yakin. Yakin Allah maha kuasa. Tapi waktu yang tak bubuk orang kapu, hana menunjukkan tanya yakin ke Allah maha kuasa. Yang kini yang berarti dalam malah usul kan. Yakin-yakin. Tapi waktu yang tak bubuk-bubuk sehari-hari, lagi sang-sang hana yakin ke Allah. Kalau lagi yang itu. Yang tanda kalau usul. Wa hadha wa ghayatus salikin wa muntaha sairis sa'irin.
Ini usul kepada ilmu hakiki, itulah puncak daripada orang-orang salih, wa muntaha dan finish perjalanan orang-orang yang menempuh perjalanan akhirat. Di finish, tujuan akhir daripada perjalanan orang yang menempuh perjalanan akhirat, yaitu untuk usul kepada Allah. Apa makna usul kepada Allah? Usul kepada ilmu billahi, ilmul hakiki. Kampungan. Wa amal usul al-mafhum bainad dawat fa huwa muta'allin anhu. Adapun usul yang dipahami di antara benda-benda, di antara zat-zat, maka dianya itu, maka dianya Allah muta'allin anhu. Ta'ala Allah, mana ta'ala maha bersih, maha suci Allah, maha tinggi. Fa huwa muta'allin anhu, maka dianya usul yang dipahami di antara benda-benda, maka dianya Allah muta'allin anhu, itu maha tinggi, maha bersih, maha suci daripadanya usul yang dipahami semacam itu. Jadi usul dalam arti kata logat, usul lagi istilah tanya katruk, kita polingan ho katruk dia kena. Pak ni katruk gempung, yang makna truk buang, ka itisal tubuh tanya kan gempung, ka itisal tubuh tanya ngermoh, ka itisal tubuh tanya kan gang salafi katruk, katruk daya malantai lima iup burung walet. Tapi kalau kamu tersil dengannya, nah, yang makna truk, yang menyemenan makna truk, yang muta'alin Allah, muta'alin anhu, maha tinggi, maha bersih, maha suci Allah anhu, daripadanya usul semacam itu. Wa qala Junayd radhiyallahu an, berkatalah Imam Junayd, semoga Allah meridainya, mata yattasilu man la syabiha lah wa la nadhira lah biman lahu syabih wa nadhir. Hayhata, kapan bisa bersambung, kapan bisa muttasil antara zat yang tidak memiliki kesamaan baginya zat, dan zat yang tidak memiliki bandingan baginya, dengan zat yang baginya zat itu ada kesamaan dan bandingan. Hayhata, hayhata isim fi'i bermakna ba'uda, alangkah jauh. Gimana cara bersambung antara yang na banding dengan yang na banding? Allah la syabih wa la nadhir, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak memiliki zat lain yang sama seperti Allah. Bagaimana mungkin antara Allah bersambung, menyatu dengan benda-benda lain, dengan zat yang zat tersebut memiliki bandingan atau memiliki kesamaan? Itu yang kena hang connect ke. Yang hang connect je lagi. Ini mentang belaan Allah yang tidak memiliki syabih dengan benda yang memiliki syabih, yang tim konek sesama yang memiliki syabih mentang sesama makhluk. Ya iya ngapu yang tim konek sih. Mak tazat di dua kan. Pulang yang sabah na syabih, sabah na syabih. Hai hata, hai hata, jauh sekali. Hadza dhannun ajib, ini adalah prasangka yang mengherankan. Di mana dugaan-dugaan lagi yang dhan yang ajib, dhan yang mengherankan. Illa bima latafa, kecuali bima latafa, dengan barang yang berlemah lembut oleh Allah yang maha latif. Dari sekira-kira tidak ada pikiran, tidak ada waham, dan tidak ada ihatah, kecuali isyarah yang yakin dan kepastian iman. Jadi truk tirarawring kepada Allah nyan termasuk dhannun ajib. Oh, yang dhannun ajib nombak uring yang mutasil Allah dengan yang la syabih. Bagaimana mungkin Allah mutasil dengan zat Allah yang la syabih, mutasil dengan zat yang lahu syabih, yang hayhata alangkah ba'in, yang sesuatu yang bah, sesuatu yang ba'in. Kemudian yang merupakan dugaan yang ajib berkali tungku syarih, kecuali baru hana ajib le menya Allah ka geisyarah kepada getanya untuk usul kepada ilmu Allah. Tapi isyarah makna usul kepada ilmu Allah dengan
la darka wala wahma wala ihata. Manaji puken dalam arti kata truk tanya kepada Allah irumpa li akai darku darku idrak. Sekira-kira tidak ada idrak, tidak ada waham, waham di bawah dan tidak ada ihata. Ihata meliputi ilmu ni. Kecuali yang ada isyarah yakin dan tahqiqul iman. Ini menunjukkan watra truk siroro urung kepada ilmu Allah ilmul hakiki yang kan melalui idrak, kan waham dan kan ihata. Ihata menaji mengetahui yang ibarat dengan ihata nah yang alamu ma fis samawati wal ardi ba ayat kursi yang alamu yang kan ihata ilmu menaji meliputi ilmu Allah pada seluruh langit dan bumi. Ditanya tekedi truk kepada ilmu Allah ilmu hakiki kan truk dalam arti kata na idrak waham dan ihata hainan tetapi truk dengan cara isyarah petunjuk dari Allah kode kan kode ataupun isyarah isyarah yakin wa tahqiqul iman dan iman yang hakiki ha menan makna tu kena idrak anan mentin ada yang temu mukadimah surah mukadimah kubur haji kita mengulang syakal kepadum sehingga truk kepada yakin na Allah kemenan hana idrak anan hana waham hana ihata yang na anan isyarah yakin dan tahqiqul iman bung kan degedi hana tat mufhum mendetil taslim menteng kali lumbugah berusah tabu itamnya sik gayan di babak yang cerita-cerita ada yang enggak mufhum ka ka mano ka hana mufhum le tata seli menteng ta yakini menteng atanya na mai ro ku gona tau tu alam baru tamak bajuri tabu musengan lagi ana jumu syah ramadan buti menteng baru lung pegalung pada kesambut masalah kitab hikam sik na yang payah ke pelempat sehingga baru butuh surahnya lihat ziarah kubu pun Ibnu Athaillah As-Sakandari berdoa tawasul ba kubunya lian truk juga lagi truk ilham yang ba mukadimah kitab gaknya nak tulis Syekh Ramadan Buti nak syarah si kitab hikam matan hikam syarah matan ji nak syarah mengboh jilid le limang lepun ba mukadimah nak tulis ba ba te ge syarah matan hikam mal arif al mal arif man idza pude man asyara man idza asyara ilahi wajadallah aqraba ilahi lemnan bab tentang ilikut di bab pun tak kita ikam enan hai temu pun masjid tak zumbut sebab gagu pakai istilah-istilahnya nyentit nak terjali dalam muka ibu ke jule kata jali ke kita jali dia hendak lupa pada terjali enan yang hanjit berudhan tu yang berudhan yang hanjit kehijab yang merumpak ilmi dia dah berat walaupun na yang haiti mufum istilah dalam kitab dan yang harus husnudhan ke musannif husnudhan ke musannif ke pengarang kitab walaupun yang hana haiti mufum tapi dah husnudhan dapat taat dengan gebi pemahaman dia Allah ke ilham sehingga na pernah long baca matulih menyutaduk dengan ururung arif yang tak dengar narit ke nyan hana mufum nyan leh tanya ke yuh sunut dan sih karena bisa jadi urung nyan dengar gemarit dengan alam gaib gaib dengan hidup mufum tu tak jatuh bahasa urung yang kau betul-betul ke nyan sirah waliullah maka tak gemarit kata-kata naik hana mufum dia yang hanggebi beruk dan baik tak akan merangapu dia beda apa kan begah abam dah depu dan bukan begah abai ke kerek depu nah tak dan lepu dah kan yang gi yuhu sunut dan bisa jadi gak yang tengah gaib kan kadang dengan begah dengan habang dengan urung alam gaib dengan begah abang malaikat kan dengan begah abang dengan jin Islam benda depu ni aku pakai bahasa lain kan kalau Syekh Abu Hafaz berkatalah Syekh Abu Hafaz Umar bin Muhammad bin Abdullah As-Suhrawardi yang pendiri tarikat Suhrawardiyah kena tarikat itu tarikat Nasya Bandi tu kan tarikat Tajjai je tarikat-tarikat Mutabar kan jina lembaga roi di Indonesia ketua ikatan tarikat kan Habib Lutfi yang di Pekalongan jadi kan ke beriksa mandum tuh tarikat yang jelas sana yang jelas tidak pegang tarikat keliru hanya beramal
Di tarikat letak ni, tarikat Jastiah, Naqsyabandiyah, pulum. Amio tarikat dari kalangan Habaib kan, Haddadiyah. Tarikat yang lagi buat buku tahu adalah Syattariyah. Syattariyah, Naqsyabandiyah, Haddadiyah, Jastiyah, Suhrawardiyah. Suhrawardiyah pendiri tarikat Suhrawardiyah. Angka Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Abdullah As-Suhrawardi. Bari hamatoi As-Suhrawardi. Kan Sahruradi, urang baca macam tu. Ana baca Sahruradi yang betul Suhrawardi. Nah tarikat Syadziliyah lah mai. Syadziliyah yang Abu Hasan Asy-Syadzi. Asy-Syadzili yang Abu Hasan Asy-Syadzili gure dari gure Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah gure kan Abu Ambas Al-Mursi. Gure Abu Ambas Al-Mursi yang ke Abu Hasan Asy-Syadzi, Abu Hasan Asy-Syadzili. Kan, jadi berkatalah Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Abdullah As-Suhrawardi, siapa beliau? Sahib kitab Awariful Ma'arif, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Semoga Allah merahmatinya. Wa'lam ketahui olehmu anal ittisal wal muwasalah asyara ilaihi masyuyuh, bahawa sungguh ittisal dan muwasalah yang isyarah kepadanya, ittisal dan muwasalah oleh para gure-gure masyayikh-masyayikh sufi, wa kullu man wasala ila wa kullu man wasala ila sufil yakin, dan oleh titik urung yang katruk kepada keyakinan yang bersih. Sufun safa, safa di bersih, safa bersih, sufil yakin yang jernih, yang bersih daripada keyakinan, keyakinan yang bersih. Bitarikid dhob, teruk kepada keyakinan bersihnya kan ngan idera, kan ngenggatung kat dimah lagi lamantek. Tapi teruk kepada keyakinan yang bersih bitarikid dhob wal wujudan, dengan jalan perasaan wal wujudan dan perasaan batin. Sesuatu yang diperdapat oleh batin dengan wujudan. Zub, perasaan, perasaan batin kan. Jadi hatanya terumpuk dengan perasaan batin. Mesti lagi contoh kan. Iron mesti tenejak u bilik ngon, mesti nejak u bilik ngon. Yang menyeron halu, halu, halu pukun perasaan. Jid nerasakan ngon ron, hana senang hadir ron bilik. Hai bisa jadi jih naik kadang. Mahan ini pegah tepeh. Ya kan? Ada data yang ke bantah sang meri hana senang lung jak guna bilik rona hana senang loh hai kan dai kun senang dia tanya bisa terasakan kan ji ada yang ada pegah haji ji ma ada terasa tinggal Allah agian sit kedekatan urungnya dengan Allah melalui zub gerasakan wujudan perasaan batin hingga teruk kepada keyakinan yang murni, keyakinan yang jernih. Nya urung yang katruk kunan ya wa kullu hole wa kullu sang istinah tayo lemu bahawa sungguh itisal dan muasalah itu diisyarah kepadanya, itisal dan muasalah oleh masyayikh-masyayikh ya wa kullu man wasala mama rojo khabar di lain, dan setiap orang yang telah sampai kepada keyakinan yang jernih melalui cara perasaan dan perasaan batin, maka dianya itu sabah martabat pada usul. Atau kenang kabarnya? Kenang tentang bahawa sungguh itisal dan muasalah yang diisyarah kepadanya oleh masyayikh-masyayikh sufi dan oleh setiap orang yang telah sampai kepada keyakinan yang jernih melalui jalan perasaan dan perasaan batin, maka itu maka dianya satu tingkatan, satu level pada sampai kepada Allah. Di level sampai kepada Allah letak. Jadi yang sabuh martabat, sabuh tingkatan teruk kepada Allah, summa yatafawatun. Kemudian usul tersebut yatafawatun memiliki tingkatan-tingkatan atau tafawut nali lebih kurang relatif. Aminhum, maka sebahagian dari mereka itu man yajidullah bitariqil af'al, orang yang mendapati akan Allah dengan jalan perbuatan.
Igaknya gerumpa Allah melalui wujud. Nah yang melalui sifat, nah yang zat. Ya gerumpa Allah melalui af'an. Pumantang bud yang gepubud, hana dihle bud igaknya, hana dihle bud urang lain. Yang dih bud al bud Allah. Maka urang sufi melake-lake lampat sai. Nyal lam pandangan tasawuf nya betul-betul juga nyan ka urang usul hana tercela. Tadi surah tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah hana berlaku kan. Sebab kan babah sagai ke melake ba ba urang tapi bebuk melake ba ba Allah ke melake ba urang. Sebab hana dihli afa'al urang tena urang jok dekah kan kan urang yang dia Allah yang jok kan. Maka kan hana beda ada kerja anda tu kerja kedainyo ejok di kerja kedala ejok le sama bagaimana kan ya Allah yang jok. Ya tanya kan mentang di hurung jok kan. Bukti ji menyo yang lele jok tiga ada pertimbang macut. Nah, yang tanda mentang di hurung hurung jok kan Allah jok menyo yang sama mentu. Tanya lagi kan kana dalam di afal Allah mentang di afal dra mentang di afal gob afal manusia. Tu na hurung jok bantu kedayah tanya mesti turut memang puluh juta bantu. Dengan orang lain yang membantu memer teribe. Yang miyoro raya truk urung yang bantu memang puluh juta yang mungkin mihana dasi mana saham merasa. Yang truk mer teribe yang juk mer teribe pun ada dengan ite dengan boy sekret entah. Yang tanda buat ram entah dia apa algop kan apa Allah. Tu yang urung kat truk makam usul ijuk mer teribe yang juk seratus juta yang juk si miliar sama ada Allah juk buat mendung Allah tirau nanti. Hana kan bangga truk urung yang jok semiliar yang gusilmu ke prejame urung yang. Ban truk urung jok motor ibe madang i ya daraglah hendang. Hana bedali. Nyatanya mentang beda karena mentang dia afal afal manusia kan afal Allah. Yang dalam tajalli kan. Baru tajalli. Sebab je tajalli yang letak tajalli afal tajalli tajalli sifat, tajalli pada sifat. Tak baca juga tingkatan yang tengah berpegah ini. Maka sebahagian mereka itu, itu orang yang mendapati Allah bitarikil af'an. Dengan jalan buat. Dan dianya itu satu tingkatan, satu level pada tajalli. Maka fanalah, lenyaplah perbuatannya dan perbuatan lainnya. Liukufihi karena berhentinya seseorang beserta perbuatan Allah. Anadih lebur lain. Kastagnan juga nah. Hukumnya enggak tidak. Kastagnan dengan ngembut Allah. Nah dia boleh bulain. Lagi tanya kastagnan bak antara puta tamang purakan puta tinggai daya ataupun tajau. Ya nampak fikir pun sepu. Nampak fikir lihat tahu ke yang. Si dia lagi anak kat mulang kau. Pemulang. Rok kementang kalau butuh pun lanjut daya. Pukul kampung. Sebab je dia tanya tidak buat sebuah but yang hampa fikir tahu ke. Ya kan? Nan je bayangan. Dia tanya item form ini, ni bayang atas pala ini item form. Ha, itu baru orang guna buat sebuah. Ha, mesti tanya kira makna wukuf. Makna wukuf tidak. Lah dia kata saat itanya ke lalu fikiran dengan sebuah masalah, ni hampa fikir lagi ke masalah lain. Mesti tanya nak putuh lam pujadeh dah lanjut idayah atau tawa nak tayak butli. Eh, mana buat fikir ke yang fail fi lah. Banyak buat fikir yang kan aja nak butuh lah Allah boleh tu. Kadang jangan nak jana lidah duit dia, aku tak fail fi lah. Jadi urungnya lagi kan cik, kerana kau kuf ma'afi'lillah yang dihubak pandangan mata batin. Urungnya adalah perbuatan Allah tok-tok. Jadi, buat draw ke, buat gop, mamandum fana, lenyap mana dia leh. Atau yang dia leh, yang kena level tajalli pada af pada af'al. Ini kan kata jali af'al nurian. Tajalli nya makna makna logat tajalli nampak. Jalak ni jalak kan terang kadih metauro nampak tajalli yang nampak. Jadi tajalli menye makna secara harfiah berarti nampak tajalli af'al nampak bud Allah. Tajalli sifat nampak sifat Allah. Yang pengertian daripada makna tajalli. Siman lam pak lelong kalon. Nah men pengertian tajalli lang kitabnya nak tulis. Lam tahkek dari kitabnya.
Nang kita ikalul imam nasir. Pengertian jih secara istilah tajallinya hasil atau buah dari dua langkah sebelumnya. Atau dua langkah sebelumnya iaitu takhalli dan tahal tahalli. Ya. Jadi walau wate hana tru tanyo kenan istilah bumpum tang bek bingung main tu muskil. Patra tajalli. Tajalli hasil natijah konklusi hasil daripada dua langkah sebelumnya. Atau dua langkah sebelumnya takhalli dan tahalli. Yang proses takhalli dan tahalli luar biasa memakan waktu lama miyahana ge bi taufik li Allah atau lambat datang waridat. Maka taufik ilham inspirasi dari Allah yang kun waridat. Waridat jamak dari waridun. Waridun isim ba'i karena datang dari Allah kun waridat. Arti Allah gebi waridat ke siro hamba tentu hamba pilihan ke yang gebi. Inan ke ketika datang waridat baru tanya mampu takhalli dan tahalli baru datang tajalli. Ada kesimpulan di lelapih dalam bertasawufnya langkah pertama jadi step by step kena langkah demi langkah. Langkah pertama takhalli. Apa makna takhalli? Bina ziput yang nagat boh mendung. Cara boh je kengkan mudah. Kengkan tinggal tacok. Taculuk jorok langat teh tak apa. Kengkan mana cara boh ziput? Maksud tanya biasa ibadah ziput umbong tu. Yang termasuk proses latihan untuk taboh ziput umbong yang berkaim tak pergi WC. Yang proses asa boh je riadah, mujahadah. WC rumah, WC umum. Yang untuk buah penyakit embung. Dan baik pakai baju terayong, baju jubah kini aja. Pegelih besi. Yang untuk buah penyakit penyakit embung. Yang salah satu cara yang biasa kubut oleh ulama-ulama sufi yang raya. Itu mengat ibadah penyakit tanya Allah, mengat gadah penyakit masa aman. Tanya merasa aman dalam kehidupan. Hanaya sagai ke Allah. Yang sampai terus bertingkat bersedia ingat buat kubur. Dah bayang tanya teodip sirah dalam kubur dia. So pengen, yang kan amai yang pengen. Yang kan proses riadah, yang item kada dalam sebulan dua bulan, mutun kada. Yang ki ate yang mendengkut jai, sabo-sabo ada kada, sabo-sabo. Kabeh kada mandum, baru tahapan takhalli. Ikhlas waktu tahalli, berhiyah dengan sifat mamdu yang gad. Sabar, syukur, kana'ah, war'ah, zuhud. Cepat-cepat prosesnya. Kabeh hatayan mandum baru proses step ataupun tahapan selanjutnya baru tajalli. Jadi takhalli, tahalli baru tajalli. Jadi hana baga-baga haji. Ada bab surah kaca kuto. Takhalli pegle ya. Tahalli tabuh pu untuk mengkilap, tabuh untuk mengkilap pu buh yang clean mengkilap. Dan baru duhur mulai kaca. Wah, hana dia sebut di tajallian nampak. Nah kira-kira gambaran daripada tajalli. Di tajallian adalah hasil daripada dua tahapan sebelumnya, dua langkah sebelumnya itu takhalli dan tahalli. Yaitu berupa tersingkapnya selubung atau hijab yang menghalangi seorang manusia dengan Tuhan. Selubung atau hijab yang menghalangi seorang manusia dengan Tuhan. Mah ni tak hijab kan bebut nah hijab mah na gorden tu na gorden mah gorden maknawi hanadi maka tanya hanadi tak terhijab antara tanya dengan Tuhan na hijab tersingkap hijabnya yang kian terjali sehingga hamba tersebut benar-benar dekat dengan Allah sudah benar-benar merasakan kehadiran Allah secara intens kehadiran Allah kata rasakan secara intens yang baru kun tajalli. Dia biasa baru nadi baru hadir kehadiran Allah perjalanan tujuan. Yang biasa ada waktu tertimpa musibah hanapat lagi bantu lain. Yang lah kan. Jadi dalam nikmat cukup payah hati yang tajalli. Yang di hasil jerih payah roh tu mendung. Belaan but Allah membut ngon handa tema kui. Ya kan? Yang sifat manusia kun. So tenan yang mukat iran sukses. Ijak orang lain dipegah. Oh nyan nata gejuk. Perlukan ada pinjam modal dari dengan drone yang tinggal Malaysia eh? Nah modal pecut agaknya kerana gigih roh lemak lemuka kan tetap dia ada kuih tak go bila tetap dia mengandalkan buat
budra datara yang dia tagap ni tak kui dia. Maka ji tak untuk tajallian nyebab ketanyo biasa yang baru tim tajalli ketika tertimpa musibah, musibah tutung rumah, mati keluarga, mati perumah, mati anak, tapu dan dengan ini tinggal sebatang gara yang tengah susah lagi yang yang hanapak dan mengaduli yang yang baru nak tajalli dah. Maka ji pakan Allah gebi musibah dan bala salah sebuah faktor ji untuk memaksa hamba supaya ingat ke Allah. Karena handa tim ingat dalam keadaan ihsan gebi bala. Dalam keadaan gak-gak henti ingat dia. Maka ge gebi bala. Ge gambaran contoh lagi sironik mit terpegah gak-gak tayu pubut buat mesti le kampung ni ge yu yakoh nalung kelima le urang ci. Terpegah gak-gak handa pubut ge support tu. Yang ge support yang ge gebi bala. Gebi bala le Allah. Ge support supaya mengat ingat ke Allah. Amoh pengertian daripada hakikat tajalli. Kira-kira kan mufum istilah le, ke mufum bebut kan payah betak alami pada mufum. Apa janda alami kan. Kaji trip. Proses je trip. Kecuali ka gepe cepat le Allah. Maka lam tasawuf na istilah muradin na istilah muridin kena. Nya muradin nya hamba yang gecok le Allah untuk langsung mendapat tajalli. Kun muradin gemaksud le Allah. Yang orang yang hendak maksud oleh Allah yang harus melalui tahapan-tahapan trip untuk teruk kenan hai ujung-ujung dia benar maksud cid yang istilah menteng yang tak tahu yang istilah muradin yang istilah muridin yang muridin orang yang iradah menuju perjalanan ke akhirat atau ke Allah yang muradin orang yang iradah oleh Allah yang dia wali majidub pekal kun majidub jazab kan tarik mana je kun majidub kau tarik ya. Wali majidubnya lagi model MMN mana pun lah. Wayang. Wayang yang kan tergantung kibai setel di pemain wayang. Jadi wali majidub hanya ada ikhtiar baru. Aidih mandum bak ikhtiar Allah. Jadi dia tak perilaku sikap kan. Yang Aidah dah fahami dah. Aidah dah fahami sikap. Kalau kau gepuk-puk draw kepada saya nak kena tutung rumah. Kaji yang mufhum isyarah-isyarah dari katnya urang gaji ke walinya pegah abang isyarah nali pegah abang lidah dah dengan isyarah lagi kan lagi nak cerita tu zaman Lubaidin mah yang di daerah Aceh Selatan lah. Yang dia cur rumah urang tu duduk tetruk banjir han lewat garis yang kecil nya nah ni kau dengan isyarah kan pegah abang isyarah urang yang nali model pegah abang membabah ya pegah abang jelas-jelas dengan babah kan kan wali bibun kan wali ben oh namanya wali agak bibun ni biasa nak pegah bali dengan ibarah tapi dengan isyarah kan kali dengan ibarah tak kan penting istilah dia umpum salah itu umpum 0% nama salah ni salah roh pun tak beri detak ni tak beri detak silah kelak dengan itu berampum oh kalau man ni urut sumbut pernah teruk kenan sama-sama nak teruk tu dah baca je leh gebet tak tamim mayum nan sebab anak tak timpum buah ni kafana perbuatan dan perbuatannya dan perbuatan lainnya karena berhentinya seorang berserta perbuatan Allah Ta'ala wa yakhruju fi hadhil halah dan keluar seseorang dalam ini kondisi daripada tadbir wal ikhtiar usaha dan ikhtiar ya, nak usaha tak boleh Pak Rauh ke hana dile perbuatan roh sebab yang kafana kalinya perbuatan roh hana dile hana dile perbuatan Allah berarti no pu yang ikhtiar li Allah pu yang tadbir li Allah di hana le bak roh yang miurung yang kata jali tajalli untuk puno tajalli pada af tajalli pada afan ka ukulama wa hadhihi rutbatun fil usul. Ini tajalli pada afal itu satu martabat, satu tingkatan pada sampai. Bunuh dalam kalam ikmah kena gekun sampai. Apa makna sampai? Bagi sampainya lele bentuk sampai. Ini salah satu bentuk sampai yang ke tajalli afal. Wa minhum mayukaf fi maqamil hibah wal unsi. Dan sebahagian daripadanya mereka itu man yukaf
man yang dihentikan akan nyaman, man yukah yang dihentikan akan nyaman pada makam hibah wal unsi, pada makam hebah dan unsi, unsi yang menjinak-jinak atau dekat. Hebah hebat aja, takut, takut yang nak disertai kepada menganggap Allah memiliki kehebatan, ya kan? Hebah, hebah kan takut. Mula masalahnya takut karena segan, kan takut, ya. Takut karena tak hormati, ya kan? Hebah. Naladum tingkatan urung katruk kepada Allah, urungnya katruk bak posisi, bak makam hebah wal unsi, unsian merasa dekat dengan Allah, jinak-jinaknya. Bima yukashifuhu kalbah, dengan barang yang gesingkap, gebuka akan nyaman oleh Allah, akan hati nyaman. Min mutala'atil jalal wal jamal, daripada menyaksikan, melihat sifat jalal Allah, wal jamal dan sifat jamal. Puan lemah biasa. Jadi sebahagian daripada martabat iaitu nailadum urung kagehentikan li Allah pada makam hibah wal unsi, kagerasakan liganya hebah, takut karena menghormati Allah, dan rasa rindu yang mendalam kepada Allah disebabkan Allah kagesingkap dalam hati mereka, mampu melihat sifat jalal dan sifat sifat jamal. Sifat jalal dan sifat jamal beda ji. Menyo sifat jalal, sifat yang taba'asu fil kalbi makhafat Allah, yang sifat jalal. Sifat jalal sifat yang menggerakkan dalam hati seseorang rasa takut kepada Allah. Anduri sifat jalal kuat, kudrah, kahru, yang sifat jalal. Sifat yang gara-gara sifatnya menunjukkan kebesaran Allah. Ada kebesaran Allah lagi siro raja. Siro raja baru dianggap hebat ke mana kekuatan. Na bala tentara haji. Na kekuatan. Na kekuasaan. Yang sifat jalal. Yang sifat jamal, sifat keelokan. Yang sifat keelokan, sifat yang menunjukkan kasih sayang. Ini beda sifat jalal dengan sifat jamal. Sifat jalal sifatul lati taba'asu fil qalbi makhafatallah, wa min dhalika sifatul quwah wal qudrah wal kah wal kahru. Ya sifat jamal sifatul lati taba'asu fil qalbi mahabbatal khaliq war raghbah fima indah, antara lain itu sifat rahmah, sifat maghfirah, sifat ra'fah. Innallaha raufur rahim, yang sifat jamal. Lain belum. Inna Allah syadidun alim, yang sifat jalal ni. Allah bersengatan, siksaan Allah, azab Allah bersengatan dan sangat pedih. Yang sifat jalal Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, yang sifat jalal Allah al-kahar, yang sifat jalal. Yang sifat jamal yang menunjukkan kepada mahabbah, mahabbah daripada Allah kepada makhluk. Anggap lagi sifat rahmat, sifat keampunan, sifat kasih sayangnya memandum sifat jamal. Jadi sifat jamal dan sifat jalalnya mio kage singkap li Allah, nyan tanyo hamba tudeng pada posisi hebah. Pakan hebah karena Allah memiliki sifat jalal, pakan unsu karena Allah memiliki sifat jamal. Mau terang kan? Bata-bata aku raya. Jadi makna tidang fil hibah, tanya karam dalam merasakan hebat Allah. Bukan hebat karena Allah nasifat jalal. Karam dalam perasaan ingin dekat dan rindu kepada Allah. Bukan karena Allah nasifat jamal. Tengok pun. Kembali dalam makmatan. Sebahagian daripada mereka itu orang yang dihentikan pada posisi hebah dan unsi dengan sebab barang yang kagesingkap akan man tersebut li Allah, akan hatinya daripada melihat sifat jalal dan sifat jamal. Wa hadza tajalli bi tariqi sifat,
Ini tahapan tajalli dengan jalan si sifat, yang tajalli sifat Allah tu. Wa rutubatun, dan dianya tajalli sifat rutubatun itu satu tingkatan, satu level. Penumbuh ke level ya rumah end game. Dia buat game na level, buat ibadah na level. Dia buat game yang ke level 5, ke level 12 mana. Hidang gara habis. Buat ibadah ana level-level third dia. Kalau wa minhum may yarka ila maqamil fana, dan sebahagian imam mereka itu itu man yang naik ia kepada maqam fana. Kalanya mana dah punali apa urung fananya fana anil akwan, ha lang kita dalam suluk nama fana anil akwan, fana anil akwan kan dari akwan tu termasuk fanauhu an fanaihi lika alin urung gatuk fana. Fana anil akwan, fana daripada alam, juga fana daripada fana. Mana fana daripada fana depu? Hana depu rau fana. Yang mentang depu, dia tajak bak sira urung kalut ta urung suluk. Dia ada berhabar dengan yang gekeun, dia tengah fana ko betan berhabar. Yang mati kalau fana. Tapi urung fana truk bak fana uhu an fanaihi. Mana fana uhu an fanai, truk bak hana depu rau dengan fana. Ha. Yang baru kum fana, yang mendang tero, mendang bukan yang dengan fana aku. Nyelung katro kalau kau orang ron, yang katro beti. Nyorung katro, anak itu pura ke katro. Nyorung kafana, anak itu pura ke kafana. Ingat hanya gak pegah pak gop. Nyelung dengan apa? Dengan fana. Urung yang mupom isyarah kan yang lagi. Apa urung kaji lola lola mengak bet miskil. Urungnya pegah apa bahasa isyarah mendung. Anali bahasa bahasa ubibut. Makaji urian mahu pahami ayat Quran. Kepahami dengan model isyarah. Maka tafsir isyari yang biasa digunakan oleh orang yang nyo ketanyo mentang ahli zahir hanya tak pakai. Sebab pula nyo terba tingkat tak penafi maksud daripada makna zahir ayat Quran. Sila ke contoh Firaun. La Al-Quran kala kata-kata Firaun. Yang dalam pandangan ulama-ulama kasyah ulama sufi yo, Firaun yang konsiro raja zalim yang pernah berkuasa di Mesir yang ingkar kepada Nabi Musa. Fir'unnya broken nafsu dan syahwat yang menguasai hati dia. Ya, bak dalam pandangan ulama ulama sufi. Mamnya tajuk metode tafsir urung sufi. Itu akan kata ingkar Fir'un yang bebut. Padahal Fir'unnya cerita aja turun temurun secara mutawatir nampak dapat nafi. Kita contoh dalam wama tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kanan engkau hai Musa? Hiya asaya atawa ka'u alaiha, tongkatku yang aku bertekan di atasnya tongkat. Yang mio pemahaman dan tafsir berangkapu tafsir talab ada tafsir raya-raya tak tongkat biasa aja maksud emang Nabi Musa pakai tongkat lagi urung-urung tuha buat dia pakai tongkat dan sunnah Nabi kan pakai tongkat. Tapi dalam pandangan sufi makna hiya asaya atawaka'u alih, dunia yang aku jadikan pegangan selain Allah. Yang makna ni kan ada istilah kan tafsir isyari nah. Tafsir isyari selama hana menentang syariat boleh-bolehkan saja. Tapi dalam pandangan urung-urung sufi pula urung sufi kausulnya letak maksud daripada ayatnya kali lagi maksud zahir urungnya aku maksud holain. Yang ini maksudnya pegahabang dengan cara isyarah. Coba pemahaman ayat-ayat Quran ka na isyarah-isyarah roba urungnya. Itu nak contoh lah ilham muka enten al-mulku idha dakalu idha dakaluha afsadu, raja apabila itamang dalam sabo nangro akan diperusak nangro yang. Yang urungnya yang maksud raja ini hakikat ilham yang gebila Allah memusnahkan sesuatu yang hanagat dalam hati kat yang. Padahal mereka buat dalam tafsir yang kun Raja Sabak, Raja Sabak Ronan yang urinang kan dengan Nabi Sulaiman itu so. Putra Bulkis yang padahal kun Raja Sabak kan al-mulku idha dakaluha afsadu. Tapi dalam pandangan sufi yang kun Raja Sabak mana al-mulku idha dakalu afsadu kan yang perlukan ilham yang gembira Allah mampu memusnahkan sesuatu yang hanagat dalam hati. Ini contoh-contoh tafsir
isyari dari urang ulama-ulama sufi. Ka wa hadza tajalli kalihum wa minhum mayarqa ila maqamil fana. Sebahagian nikmat mereka itu man yang naik kepada makam fana, mustamilan ala batini anwarul yakin wal musyahada. Hal keadaan mencakup di atas batinnya oleh cahaya keyakinan wal musyahadah dan penyaksian Allah. Kalian Allah ngematati. Jadi urunyan katruk bak posisi fana, alian batin batin nyan kadi cakup kadi penuhi oleh cahaya-cahaya keyakinan dan penyaksian Allah. Maghibun yang dia nyaman tersebut ghaib dalam syuhudnya daripada wujudnya. Mana ghaib dalam syuhud an wujud an kan an mujawazahan manajih tentang wujud drogaknya nah nak sadari le ka ghaib ka gada ka karam gada karam dalam syuhud manajih syuhud ke al ke Allah kandih mataule pidih mata batin syuhud kepada Allah dengan mata batin sehingga ghaib ke wujud dro nak gete le ro nya na ba gitanyo biasa ate pungo cinta nah na pungo cinta nah pikir le ro. Yang na oleh puan ada terjadi, na pernah urung mengaku baklum. Urung tanya Aceh tinggal Malaysia. Galak tak ke awak inang Thailand dia nak. Sehingga kepada kan waktu saat putuh dengan awak inang Thailand kan. Tujuh huruf tujuh malam hana mano tapu hana jak dalam keadaan jak tapi sehingga tengut ke waktu malam gelempor berkuta. Sehingga bedah dari Malaysia gua agak cerita. Tapi hana mencuri dalam berkuta. Yang kini baru tersadar ke pulih. Sampai orang gak kira pungo. Yang dia ikut ke pulih ke ikut. Nah. Yang ini contoh nak teli, nak teroli. Maksudnya nak teror dengan orang. Yang orangnya kan. Karena Allah nak teror. Karena kekaram dalam mahabbah ke Allah. Yang dia kejap bergerak langkah nak teli. Yang gua teka lagi. Kalau kita dibilang Allah. Mana nak lihat ikhtiar juga. Yang kejap ajum kamu jak ajum. Yang orang kali lagi. Yang. Nah, nak putak lawan. Nah, nah. Sebab orang yang kegangke, kegihtiar oleh Allah 100%. Nali ihtiar baru. Arti menunjukkan buatlah dari cerita tanya, tanda nah orang yang itim lagi. Ya. Tergantung empat itim. Dia yang pegah tanya, mesti kenal dia pegah kipan cara. Tengah dah baca wirid, tingat ke Allah. Tengah dah baca Quran, dah dadabur makna Al-Quran. Hai itim berat. Tapi pala ini tim ko. Udah tengok kampung, udah ni bayang kampung lang tiga bayangnya mupat aja pak iduk dapu, pak iduk ulemo, pak iduk mon, pak iduk kamaron, pak iduk kamadek ni pak iduk kamaurinsi mupat mendum. Kan apa bayang apa-apa? Mesti ni bayang rumah apa ni bayang lenyo lum katru ba pintu. Truk pintu lah entah mau pintu ke. Ana lum buduk silap ba entah kan apa yang menanya trip tak ada bayang mana. Tiga bayang dia aja mupat mendum kan. Yang ini tim ko, bukan balik yang tim. Yang tanda, kena tak mustahil berarti masalah anak tim karena nak sesuatu mungkin lah mati dan yang gaji yang tim. Mati ada yang kena tak mustahil. Kau kan? Holam. Wahada darbun minta jalib tanan. Yang urung yang katruk makam fana, yang batin katnya kadi penuhi oleh cahaya keyakinan dan musyahadah sehingga ghaib dalam syuhud gotnyan ghaib daripada wujud drog hanali di kepada wujud drog nyan saboh tahapan saboh nok daripada tajalli zat keso gejuk tajalli zat di kawasil mukarrabin bagi urung-urung istimewa daripada mukarrabin li mukarrabin kawas lah tilah mukarrabin nyan na kawah na awam cina di kawas mukarrabin yang merumpa ada yang wahdi rutubatun fil usul. Ini sebuah tahapan, sebuah tingkatan pada sampai wa fauka hadza rutbatu haqqil yakin. Dan di atas ini tajalli zat itu na tingkatan haqqul yakin. Yakin yang katuk tingkat hak, tingkat hakikat. Haknya dasaroi nama Allah Al-Haqqu, luhul haqqu jalla jalal kan. Al-Haqqunya nama Allah, mana sesuatu yang sudah sampai pada tingkat yang sebenarnya betul-betul 100% datang dari Allah ikun al-haqqu kebenaran. Hingga pakai nama lagi yang pakai nama ba Allah al-haqqu ti keyakinan yang katru ba tingkat sebetul-betul ji ngakan haqqul yakin
Wa yakunu dan adalah daripada demikian dalam dunia lamhun. Jadi hakul yakin menyainai dunia nyan lamhun. Lamhun nyan apa kan? Sekejap. Sekejap pandangan mata. Tiga beli. Lagi ada kilat nah. Kilat kan sekejap pandangan mata lah kan tiga beli. Baru nak trip hakul yakin nyan syurga. Sebab lan syurga tengah nyan salah satu nikmat paling raya dalam syurga kena salah satu cik sabuh sekali sabuh nikmat yang paling raya daripada nikmat-nikmat ke nazar kepada wajihil wajihillah yang yang nak gebi ke barang kasauri dalam dente orang yang dalam syurga yang bisa nazar kepada wajihillah nazar kepada wajihillah yang nikmat yang paling raya dalam syurga menyedih trip nyedonya lamhun yang beda sekali jadi orang yang katuk level paling tinggi ya gebi hakul yakin kepada orang yang tapi hakul yakin orang yang lamhun sekejap mata wawasiryanu nuril musyahadah dan dianya hakul yakin yang maksud inan sirian siriannya mengalir ili mengalir cahaya musyahadah fi kulliyatil abdi dalam seluruh tubuh hamba. Dalam seluruh tubuh mengalir. Tet-tet lagi kontak. Ya, ada apa kah sih? Bahan daripada terasa alam. Paling kontak dia serik mana dia ke. Kemudian sirian nur musyahadah. Mengalir dengan cepat cahaya musyahadah dalam seluruh tubuh hamba. Hatta tahza bihi ruhu. Hatta tahza bihi ruhu. Sehingga merasakan atau mendapat bahagian jatah. Tahza meraih dengannya cahaya tersebut oleh roh, oleh hatinya, oleh dirinya sehingga tubuhnya kalab. Kalab beda dengan kalbu. Kalbu atim, kalab peluk acuan. Acuan nanti yang ke jasmani tubuh. Istilah dalam tasawuf sih. Anda tahu nak kalbu, nak kalab, nak kalab nak alih ke kaf yang mana aja acuan cetak peluk. Peluk tempat kepedu atin ke tubuh jasmani. Kata lain daripada kalab jasmani. Sehingga tahza merasa diraih dengannya cahaya tersebut oleh roh, oleh hati, nafsu sehingga tubuhnya. Dan bermula ini min a'la maratibil usul daripada setinggi-tinggi martabat usul. Yang martabat usul yang paling tinggi baksiru hamba kat hakul ya. Hakul yakin. Fa idza tahaqqaqatil haqa'iq, maka apabila sudah pastilah segala hakikat-hakikat, katruk hamba kepada makam hakikat, ka pasti hakikat bah hamba tersebut, ya'lamul abdu ma'a hadhil ahwal syarifah annahu fi awwalil manzil. Diketahui oleh si hamba beserta ini kondisi yang mulia, buku tajalli, sifat tajalli, af'al tajalli, zat ataupun tingkat truk hakul ya hakul yakin bahasungnya hamba mentang pada awalil manzil pada awal-awal posisi mentang posisi pun nah tengah truk bebut fa ainal usul mio tajalli yatih uno mentang ba awal-awal tempat awal-awal posisi maka di mana letak usul mio tayak pegah usulnya usul lagi makna tanya truk udayah atau truk kampung ai hata ji utana manazilut tariqil usul la tangkati abadal abad fi umuril akhiratil abadi fa kaifa bir umuril kasir adunyawi posisi jalan teruk kepada Allah han terputus selama-lama menyo di umur akhirat yang kekal bagaimana dengan umur yang pendek di dunia. Umur yang pendek di dunia hanya mungkin usulnya sabi-sabi yang baru na usul han butuh-butuh yang keintit di umur akhirat maka ji hakul yakin mana lamhun fiat lagai sekejap mata gebi sebab umur dunia pendek baru na tengah latang katik han butuh-butuh tarik jalan usul kepada Allah mio katuk ba umur akhirat yang ke yang kekal. Kurbuka minhu andakuna musyahidan likurbih
dekat engkau daripada Allah, bahawa adalah engkau itu menyaksikan bagi dekatnya Allah. Wa ila fa min aina anta wa wujudu qurbih. Menyokongan makna, maka di mana kamu wa wujudu qurbih dan adanya kedekatan Allah. Hakikat daripada kurbu dengan Allah iaitu menyaksikan dekat Allah. Kan makna kurbu ini kurbu zat, zat yang kata dengan Allah. Tapi makna kurbu iaitu musyahidan li kurbi, menyaksikan bagi dekatnya Allah. Bermula dekat kamu daripada Allah itu bahawa adalah kamu itu menyaksikan bagi dekatnya Allah. Wa ila, jika bukan seperti itu maknanya, maka dari mana engkau dan adanya kedekatan Allah. Ini pegah, ini dah pegah. Makna tau dengan Allah ini tau secara hisi. Ini pegah makna tau secara hisi. Pak itu buat tanya dengan tau Allah. Minta dapat kan? Allah nak dapat pak itu. Kira Allah mesti dalam lebatan. Ini dah pegah. Ini melindung kalau duduk bak akhirnya masjid ti kata. Atau kabar akhirnya melebatan kah? Kata. Tapi karena Allah anak dah dapat, berarti kentau makna hisi. Makna to ino tanya kasyuhud to Allah. Ingat makna to? Al-Qurbul Hakiki Qurbullah Minka. Bermula dekat yang sebenarnya itu dekat Allah daripada kamu. Kan dekat tanya dengan Allah. Allah dekat dengan tanya. Yang dekat yang sebenarnya. Tapi kan dekat hisi. Kedalikan Allah Ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa'ini karib. Kan ayat. Ayat gimana nak bantah? Apabila menanyakan akan engkau hai Muhammad oleh hambaku tentangku, maka jawab olehmu fa ini karib, sungguhnya aku itu dekat. Berarti yang tau bebut Allah tau dengan hamba. Dan kullam Allah Ta'ala wa nahnu aqrab ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada seseorang daripada kalian. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat dengan mata kepala. Kemudian kun Allah azza minka ilin, yang min huruf huruf jar tapi min zaidah. Asairoi qalallahu azza kailan, berkatalah yang maha tinggi maha mulia nisbah yang kun. Dedo kaita mang min zaidah min kailin. Min zaidah nak bermakna ni qala azza min kailin, berkatalah Allah yang maha mulia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada seseorang min hablil warid daripada talo yang nabak urat taku, ke urat taku macam nak bermakna talo leh. Lebih dekat daripada urat leher. Wa hadduka min dalika, mamnyo yang tau bebut Allah dengan hamba. Kiban si makna tanyo tau dengan Allah. Wa hadduka bermula jatah atau bahagian engkau daripada demikian dekat. Inama huwa musyahadatuka li kurbihi fakat. Hanyasanya itu musyahadah engkau bagi dekatnya Allah saja. Jadi makna tau tanyo dengan Allah, tanyo menyaksikan dengan mata hati Allah dekat dengan tanya. Bukti je dia tak nak lelaki orang ngapu. Lah minatnya ke betul. Ya kan? Mereka orang yang katuk tingkat makam wali kan lah minatnya teruk. Hanali mardut tertolak pun yang katnya lelaki bak Allah. Tinggal dia kena jatuh orang kahut, tinggal dia boleh langkah lagi gerak. Katuk. Yang kan bak orang yang kan kaduh dengan mata hati bahawa tohtat Allah sajan ke Allah. Sehingga hanaya geli. Hanaya geli ke tantangan, hanaya geli ke ancaman. Karena Allah nak sajan puya. Maka saat hanali taat tidak memiliki segala-gala, masih ada Allah. Hanali perumah, hanali anu, hanali harta, Allah mentangna. Allah hanali nyap. Kadang-kadang gebi musibahnya untuk supaya katanya mengat sadar, mengat tadepu bahwa mentang nak Allah yang sayang ke katanya. Sebab Allah nak lenyap. Ketika katanya dah gantung hati bak atas yang lenyap, Allah hana senang, maka gepelenyap katanya. Supaya mengat sadar katanya, berarti nak sesuatu lain iaitu Allah yang hana lenyap lagi yang tempat dah gantungkan harapan selamanya. Kan. Jadi bahagian jatah tanya hanya musyahadah to Allah. Kan to tanya. Ini bahasa sagai, bahasa dalam tasawuf
hanya diartikan lagi bahasa sehari-hari. Jadi makna tau Allah al yang tau bibut Allah hendaknya. Mandanya? Tanya tasaksikan dengan hati kedekatan Allah hendaknya. Yang lagi cerita Zulaikha dengan Yusuf lah. Zulaikha kan kejar-kejar Nabi Yusuf. Tapi le nikah le Zulaikha gemi iman hanali. Ini cerita jamunan. Dengan dah pernah ketanya le Nabi Yusuf, pakan mereka halia, mesti kali menikah ron hanali. Kali lagi berokol lah, yang berokol yang selagi puiskan berambisi taklah untuk mendapat cinta Nabi Yusuf. Ketika kali mengkawin, kata oleh Zulaikha, kanalun kalung rumput cinta Allah. Kalau nak cinta lagi ke makhluk Allah. Dia cinta ke Yusuf zaman, juga lah merumput cinta Allah. Kerana anak miman lah minta yang. Dia kali miman, kerana akan dapatkan cinta Allah. Hanali indah cinta kepada makhluk. Jadi kan bikin dia, Zulaikha lagi mengkawin Nabi Yusuf sampai teruk meninggal ke. Lagi-lagi berokon Nabi, hana. Dan cinta ke Nabi Yusuf yang menggebu-gebu yang. Ketika kaya ngalau miman, dia kali miman kerana akan di ditenggelamkan oleh cinta kepada Allah. Nali, ha megebu-gebu dia ke awal. Dia tanya menurut drod. Menurut inan merujuk tak pakai cinta. Kalau menurut kepada cinta, cinta Allah. Patas tafidu bihadihil musyahadah siddatal murakabah. Hanya efek, efek ataupun dampak, dampak positif kan dari menyaksikan dekat Allah dengan getanya, maka engkau akan mengambil faedah dengan ini musyahadah syiddah muraqabah, bersangatan diawasi muraqabah, wa ghalabah hibah, dan dikuasai li rasa takut, wa ta'addub bi adabil hadrah, dan beretika beradab dengan adab-adab hadrah Allah. Ini istilah tadi surah haji kan. Ketika tanya kau mampu tak saksikan Allah dekat dengan getanya, getanya merasa sabi diawasi. Dan diawasi kan diawasi yang sekedar mentem. Luar biasa pengawasan. Nyo diawasi sekedar kan mentem na celah untuk musim. Lagi mesti di CCTV pasang dua part agai. Na celah untuk dah musim. Nyo pengawasan Allah ke getanya, hana celah untuk dah lewati, berlewat daripada pengawasan. Barang kaho juk talub tetap dalam pengawasan Allah. Yang syiddah muraqabah. Yang dampak positif dari musyahadah dekat Allah hendaknya. Ketika kata yakini Allah tahu hendaknya, puyan dah pubut, habis hendaknya lam perasaan Allah ga awasi lum, Allah ga awasi lum. Sehingga tetaan jaro ini cok tagop hana jadi cok. Allah ga awasi lum. Mata kena memandang atahari hana jadi dah pandang, Allah ga awasi lum. Sehingga hana celah untuk musam daripada pengawasan Allah. Yang syiddah muraqabah. Yang dampak positif daripada musyahadah Allah tu ngeta-ngetanya. Alnya ghalabah hibah, dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah, takut yang luar biasa. Maka kan lagi iman Abu Bakar kan dia tak dengar su lagi su i mendidih lang langkanan yang dia dekatkan penyungan dada Abu Bakar, dia suara lagi suara mendidih i hilang kanan wateju yang dum temakut ke Allah yang dum iman Abu Bakar yang bakal kerana urinya na dampak positif daripada musyahadah dekat dekat Allah. Tanya hana tanggap Allah gaib pula hana dia tak tahu pak ikan tanggap Allah gaib sang-sang perasaan na yang sirga isah lebih sang-sang dia ada bubut-bubut na yang terlewatkan daripada pandangan Allah sang Allah nak depu ni kerana hana musyahadah dekat Allah mendanya, maka hana diralabah rasa hibah kepada Allah. Dan di hadapan Allah pun hana beradab dengan. Mana hana beradab, hana terjaga etika. Hana terjaga tata cara. Jika ada tata cara di hadapan Allah. Tengok berhadap dengan Allah hanjit. Hanjit tapubut puan mantang yang hanjit ke marah Allah. Dan kan hanya sebatas terjaga yang harim. Terubah yang makruh terjaga. Yang tak adub biadabil hadrah. Sehingga kena cerita si Rasufi yang kena kakuat tak bagi ibadat genyu waki. Genyu waki warah kiblat. Langsung di suara pemenan cara duk. Iku si Raja. Ha. Langsung gelipat aki lem. Mepelotong ibadat hantam genyu li aki. Yang mana-mana-mana. Nyurung kam syahadah habibut. Sabah mentang kepubuk-buk.
langsung kena teguran. Padahal pulah nyuaki. Itu yang biasa menang kah? Tak nyuaki dah tabuk ulangnya, dah tutup meja, dah buat, nak sah tegur tepu. Karena dia mentang tingkatan ni yang menurut level lagi apa pun. Yang maksud ni bukan but orang biasa, menyebab but orang kata dengan Tuhan yang anggap but dosa. Orang yang kata dengan Tuhan, duk nyuaki arah ukiblat, yang dosa. Nanti mana? Mereka hoja tanya. Pulang ke kuat kena alasan lah agama ke hana ke kubrak-ubrak tak ke kuat dia tanya. Tapi punya orangnya hana. Orangnya hana. Maka ji dalam ajaran-ajaran suluk no, buat-buat yang gebi keringanan yang gebi pupuk. Amnya ini mungkin hana tak hana tak gebetruk le mursid ote gebi tarikat. Yang ote mentang nane abuan di bakongan abih ke pegah. Termasuk salah satu adab tanya salik buat rusah yang bipu buat. Mereka tanya jak merantau hanjik kasar semayang. Hanjik jamak. Ini jamak kasar guru rumbu. Oh. Bolehkah lah agama hana harim. Jamak kasar mereka katruk perjalanan dua marhalah. Tapi mereka orang yang kau menempuh jalan Allah. Yang buat pemangat-mangat lain badat. Buat pemangat-mangat lain badat. Kan perbuatan yang disenangi oleh orang yang. Orang yang disenangi malah mereka semayang. Belauro. Mereka gerasakan dumna. Masyakkah buat kubut sembahyang main badan. Kalau itu hana sembahyang lah masjid bernasih lah. Hanya pasang-pasang alih macam tu saya up pep-pep tu. Dia sembahyang kau kena ngana buat dah tu. Orangnya ngalak ke tempat-tempat ibadat. Buat tempat yang le masyakkah. Maka ingin kena beda dengan kita tengok. Tengok galak terburuk sah but yang pun mudah-mudah. Tak kata merantau kata jamak kasar. Aje an harum tapi yang ke yang bila nak pegai long inam beda tingkatan. Mia tanya ke gedanyo biasa menteng termasuk perbuatan God tapi nya ke urang yang kata dengan Allah tak bubuk-bubuk rusah yang termasuk perbuatan ana God nya kurnya. Ada je susu mayang baik membawa teh bulu-bulu yang mi urang yang menan. Sehingga bina broken water saah yang memandung pergunakan untuk yang ibadat ke Allah. Yang dampak positif daripada musyahadah to Allah hantanya. Wa ma anta fala yalik bika illa wasful abdi. Allah to hantanya, kentoi tanyo to Allah. Ini beda dengan manusia kan? Dengan manusia tidak kan totat dengan tungku pulan, totat dron dengan bupati. Yang mana ji buat bupati to hantanya, tanyo to bupati. Beda kan totat dron dengan Allah yang mana ji hakikat dron Allah yang to hantanya. Adapun tanya menyaksikan kedekatan Allah. Kan tanya pi juga ikut to dengan Allah secara fisik. Adapun engkau maka tidak layak dengan engkau kecuali sifat hamba. Kegetanya yang layak geken hamba baik gak pegah tanya to dengan Allah. Wa syuhuduhu min nafsik. Dan kecuali memandangnya Allah daripada diri ka daripada diri kamu. Yang layak dakunnya ke hamba baik gak pegah hamba juga to lagi to Allah kegetanya. Bagaimana gekun lim alif semoga Allah merahmatinya ba'da hadza sesudah ini kalam hikmat ilahi ma aqrabuka minni wa ma ab'a ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka wahai Tuhanku ma aqrabaka minni alangkah dekat engkau daripadaku wa ma ab'adani anka dan alangkah jauh aku daripada engkau yang menunjukkan bahawa yang tawbibut Allah kandanya. Dia tanya je, oh Allah. Ya Allah tahu kan tanya. Jadi naga ukin kata dengan Allah. Yang makna tahu kadih kalen tahu Allah ke katnya. Kata dengan Allah. Bukti je dalam munajat Imam Ibn Athaillah Az-Zakandari. Gunakan kata-kata ilahi ma akrabaka minni wa ma aba'adani angka. Yang menunjukkan bahawa yang tahu bibu adalah Allah. Al-haqa'iku taridu fi hali tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan aidza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Bermula hakikat-hakikat itu datang pada wate tajalli. Hakikat datang pada wate tajalli mujmalatan secara global. Wa ba'dal wa'i dan sesudah reda. Sesudah terjaga atau sesudah sadar yakunul bayan adalah penjelasan. Fa idza qara'nahu maka ketika kami baca akannya Al-Qur'an fattabi' Qur'ana maka ikut olehmu akan bacaannya. Summa inna 'alaina bayanah kemudian sesungguhnya di atas kami itu penjelasannya.
Anda pun kena pegang. Kena pegang hakikat-hakikat batin yang nabak para waliullah muncul dalam kondisi tajalli. Ketika dalam kondisi tajalli, muncul ji secara singkat. Tidak ada penjelasan secara ijmal, bukan secara tafsil. Malah kadang-kadang para wali sendiri tidak mengerti watra yang sedang berlangsungnya. Penjelasan baru muncul setelah datangnya kesadaran kagadah tajalli. Ketika kagadah tajalli baru muncul penjelasan tentang pu makna dari hakikat benar. Kedali kana Allah Taala fa idza qara'na fattabi, apabila kami bacakan maka ikut olehmu. Maka apabila kami baca maka ikut olehmu, tengah baca ikut jile baik tanda yang pu makna. Tuma inna alaina bayana. Kemudian baru di atas kamu sesungguhnya di atas kami itu penjelasannya, penjelasannya barang. Jadi maksud berkahinan hakikat yang datang kepada para waliullah nyole datang pada saat tajalli. Karena datang saat tajalli, datang pun secara mujmal. Makna secara mujmal hana jelas pu maksud daripada hakikatnya. Tak pengertian hakikat le, pengertian hakikat iaitu sesuatu yang datang daripada Allah tentang rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada orang arif. Ini kan hakikat. Atau bahasa secara umum ilmu hakikat. Hakaik ulum ladunia, ilmu laduni. Kekul laduni, gidafah kepada ladun. Ladun daraf, makna indah. Ladun, nah. Laduni, maknanya pun laduni, ilmu laduni. Yang kan ilmu muktasab, kan ilmu tausaha tak belajar, ilmu yang teruk ge ilham ge play oleh Allah. Kan ilmu laduni, ilmu datang dari sisi Allah maji. Ilmu lain dia ada proses belajar leh, trip. Yang laduni cepat ni. Ada teruk min ladun daripada sisi Allah. Kan laduni. Jadi hakikatnya, hakikat-hakikat ilmu laduni datang kepada para wali pada waktu kondisi tajalli secara global, datang secara mujmal. Wabak dal wa'i waktu kater sadar, wa'iyan na makna sadar, na makna jaga, na makna reda. Ini bunuh tengah tajalli, tajalli kerana getera bunuh. Waktu kata reda, kata getera merah ke? Baru kata ho, ho maksud daripada hakikat bunuh. Nah yang anak yang kau wali jadak, wali jadak nak terirau tapi kaji ketua ini jadi kurung bawa matang yang lima ada kurung naik ke lima pun dalam datuk ini kan haka ikul ulumin laduniyah allati yakzifuhal haqqu ta'ala fi asraril arifin. Bermula haka'i ulum, hakikat-hakikat ilmu laduni yang dicampakkan akannya hakikat ilmu laduni oleh Allah yang maha benar, fi asraril arifin, dalam hati, rahasia hati urung-urung arif. Pajan dicampakkan hakikat ilmu laduni inda bara atihim minad da'wa, ketika terbebas mereka itu daripada da'wa. Makna da'wa klaim. Ketika para arifnya hana lega klaim bahawa pu yang gepubut nyan but ke nyan, hana lega klaim kera artinya Allah baru gecampakkan dalam hati urang nyan hakikat ilmu laduni. Nyemanteng akulah nyan hana gebi ilmu laduni. Baru gebi ilmu laduni la Allah lam rahasia hati urang arif ketika kahilang keakuan diri. Hana lega akulah. Mendang akulah. Ha, long semayang, long jak waji, long bojaka, talung sedekah, talung je, long zikir, talung wirid. Yang mendang nak aku wat. Nyah nah, hana gebi ilmu laduni Allah. Baru gebi ilmu laduni Allah, inda bara atihim minad da'wa. Mana da'wa yang ke hana taklim roli.
yang mendang claim dah nah ana gebi dan yang lem. Jadi ilmu hakikat, ilmu laduni, iaitu ilmu pengetahuan yang langsung dari Allah, yang Allah limpahkan ilmu tersebut ke dalam hati dan batin para walinya. Maka ketika walinya dalam kondisi tajalli, iaitu lahiriah dan batiniah agaknya dalam keadaan tajalli, Allah akan meliputi dalam mata batin para wali penglihatan perasaan melihat Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan yang na pada Allah. Dengan hakaik, nasi ke definisi mana hakaik, ma yajri ala lisani ahlil hakikat minal fawaidil jami'ah wan nukatil hakimah. Sesuatu yang berlaku atu lidah urang hakikat daripada faedah-faedah yang menghimpun dan faedah-faedah haluh yang kokoh. Nasin mana hakaik, ma yaridu ala kalbil arif min tajalliyatil ulum wal hikam wal ma'arif. Sesuatu yang datang atu hati urang arif daripada tajalli ilmu, tajalli hikmat dan tajalli makrifat. Maka kadang-kadang yang datang tersebut dalam bentuk ilmu, kadang-kadang yang datang tersebut dalam bentuk hikmat, kadang-kadang yang datang tersebut dalam bentuk makrifat, kadang-kadang yang datang tersebut dalam bentuk gesingkap atiganya oleh Allah sehingga mampu melihat makana atau yang akan terjadi ulikut atau ma saya kunu atau yang akan terjadi uke. Yang punya orang arif guna kalian kibancara Allah gepekaram pirun. Napa yang nonton film dia kalian iban hakikat arah dia kalian kibancara agak adib urung maksib tinggal oleh Allah dia kalian lah kaga singkap menulis Allah makana wa ma saya kunu atau yang kali terjadi awal dan ma saya kunu akan bakal terjadi dan tersingkap yang ke atas yang datang-datang yang ke hakikat kaga depu hakikat sesuatu. Nampung kan? Nah, nampung lagi pun alam je. Baik ibu ke jual. Wa taharrurihim min riqil asya'a. Di cara faktor supaya mendapat ilmu laduni. Ha, yang baik tengok tayang lagi macam cara berumpuk ilmu laduni. Apa dengan pegang? Yang pelik berumpuk ilmu laduni. Pertama ialah bara'ah minat dakwah. Baik nak klaim lagi. Pajam baru gadah klaim yan. Aku bertajali afal le baru gadah klaim. Mihana tajali afal tetap mentang nak ada klaim ni. Tengok ha ni hana dia dalam bahasa ni. Lu ngak suluk. Yang ke mentang tak dakwa berarti yang suluk kan draw tu. Yang ibadat draw tu. Yang mentang nak ada pegah draw tu. Yang ke mentang nak dakwa. Pada yang bebu yang berbuat pandai draw tu Allah. Hanya ada pegah haji lagi kan. Naik watir dia dah pegang. Dia dah pegang hati yang bukan naik watir. Baik sekadar pegang tu. Dia bergaduh oleh dakwah. Yang kunci pertama mendapat ilmu laduni. Yang kedua, taharrurihim min rikil asya. Taharrur. Hurriyah merdeka. Taharrur. Merdeka terbebas mereka. Min rikil asya daripada diperbudak oleh sesuatu apapun. Gehan syarat je kan? Gehan. Letak kait ni. Kasratul kuyut tukalil masadang. Kaji did urung yang merumpak ilmu laduni dapat kait di letak. Pertama bunuh terbebas daripada klaim. Menghilangkan keakuan dalam diri kitanya. Dan yang kedua, taharur terbebas daripada diperbudak oleh alam. Kiba makna diperbudak? Cinta kepada selain Allah. Mana habba syai'an fawa abdullahu. Dia tanya cinta kepada mata benda dunia sama dengan tanya budak dari mata benda tersebut. Kunci mendapat ilmu laduni terbebas daripada diperbudak oleh sesuatu apapun. Wa ta'arudhihim billaja' wal iftikar lima yaftah alaihim maula bikarmihim al-haqqi ta'ala biha tahqiqan liwa'dihi lahum min ghairi ta'allum wala dirasa. Dan mendatangkan oleh mereka itu dengan berlindung dan membutuhkan bagi apa yang dibuka di hati mereka itu oleh po dengan kemuliaan, dengan kemuliaan mereka itu. Okey, yukrimuhum, gemuliakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala biha dengannya ilmu laduni tahkikan karena untuk memastikan bagi janji Allah kepada mereka itu daripada tidak usah belajar
dan tidak mempelajari dan tidak harus ikut studi, hendaknya studi, hendaknya belajar. Dilebohkan, leboh kait untuk mendapat ilmu laduni. Pertama, terbebas daripada dakwah. Yang kedua, terbebas daripada dihambakan danyo, diperbudak oleh alam. Yang keleh, getanyo harus mendatangi Allah dalam keadaan berlindung dan butuh. Berlindung hanya berlindung ba yang selain Allah, hanya pada Allah saja. Butuh hanya butuh kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Yang ketuk tingkatnya baru geken muttaqin bebut. Urang yang muttaqin bebut, urangnya yang ge pedatang ilmu dari Allah Taala. Allah Taala, maka ketakwaan mendatangkan ilmu. Yang ketakwa mendemenan. Leboh syarat untuk menumpa ilmu laduni. Ta'aruf bila jak batai tanya kadang-kadang kita berlindung oleh ilmu jak berdukun leh ya kan. Kai pelet lego pada berah kai pelet leh. Tetangga ada jak berdukun. Han sei dukun no jak dukun lain. Han sei no ibrah ide nagan raya na yang ite kafe dukun jak kedek. Bagi papai pegah na dukun tajak mendung. Yang mati kan ta'aruf kepada Allah dengan lajak lajak berlindung. Iftikar lagi yang cik, tema hajar dengan apa, dajak manusia lah, kan langsung kepada Allah. Jadi, leboh kunci untuk mendapat ilmu laduni. Waktu lagi yang baru, yukrimuhum al-haq. Pemulia orang yang li Allah dengan gebi ilmu laduni, ilmu hakikat. Karena memastikan bagi janji Allah untuk mereka daripada anak usah belajar dan anak usah mempelajari. Wa inda urudiha alaihim. Dan ketika datangnya hakikat tersebut di atas mereka, dan tajallinya hakikat untuk mereka, takunu mujmalah, ada ianya hakikat tersebut itu masih bersifat global. La tatabayanu lahum ma'aniha, tidak jelas bagi mereka itu oleh maknanya hakikat. Wala yudrikun, dan tidak memperdapat oleh mereka itu akan arah hakikatnya hakikat tersebut. Fa idza wa'uha, maka apabila telah reda, telah sadar mereka akannya hakikat, wa tasarafat fiha adhanuhum, dan bertindak pada hakikat buna oleh pikiran mereka dengan cara i'tibar wa ta'ammul dan merenungkan, baru tabayyana, nyata bagi mereka itu oleh maknanya hakikat, dan zahir bagi mereka itu oleh sesuainya hakikat bagi apa yang ada pada diri mereka itu daripada ilmu yang sifatnya akli dan ilmu yang sifatnya nakli, min ghairi mukhalafah, pada hana pertentangan. Kaji baik lihat apakah mumpuk antara hakikat dengan syariat, hana mumpuk ihi mupak karena mentang mujmal. Tapi waktu kau pulih ke dari tajalli, kau pakai ilmu, bu ilmu akal, bu ilmu nakal, ni saya orangnya akan mendapati maani, maksud yang terkandung dalam hakikat yang genampakkan li Allah benar. Faham eh? Makna muwafaqah, makna muwafaqah lima biaidihim. Ma bi'aidihim ke ilmu, ilmu yang kena sebenarnya kata buik dia 10 tahun yang kena ilmu dia, baik ilmu yang berdasarkan logika ataupun ilmu berdasarkan nakal. Ilmu nakli yang ke ilmu bersumber daripada hadis dan ayat, yang ilmu nakli kita bercocok tu antara ilmu akli dan ilmu nakli, dan dah bercocok dengan hakikat yang dihubungan waktu kita jali, yang baru mampu dah bercocok waktu kita pulih waktu kita sadar dan yang memantang tengah dalam kita jali. Ya hana, hana tersadar nan. Makaji puan dakuninan, hana doho makna. Makaji al-halan kan sampai wate pancung mendandung hata jali hana pulih ke laman. Makaji al-halat kan gekun ni ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam jubbah kecuali Allah. Nan narid al-halat lamni anal awwal wal akhir wal zahir wal batin anal haq wal kul. Wa wujudi ghairu muhtad ila dalil anni fi kulli syai' mukim. Yang kata-kata alat, aku yang pertama, aku yang terakhir, aku yang zahir, aku yang batin, aku al-haq, Tuhan Maha Benar, wal-kul dan seluruhnya. Wujudku tidak butuh kepada dalil kerana aku ada menetap pada setiap sesuatu. Yang kata-kata al-halat. Sehingga waktu dipancung al-halat diceritakan mentenggu ucap kata-kata anal-haq, aku Tuhan yang Maha Benar. Tinggal tena manusia dianjurkan hanya taubat ke dia ini mengucap kalimah syahadat. Gukun li al-halat inna wujud, inna wujud, inna wujudan anta fihi ghairu muhtad. Ghairu muhtad,
musyil yuniruhu ghairu muhtad ila musyil yuniruhu. Menajih pada sesungguhnya wujud yang bermula engkau dalamnya wujud itu tidak butuh kepada lampu yang meneranginya. Kenapa boleh pada lampu pun yang cak syahadat? Ini hanya tim cak syahadat yang sampai sampai di pancung diikat bak bak tiang di pancung itebah itebas leher al-halat rut punan ule bak gaki antara dua gaki tubuhnya mentang mampu tidang sampai si jim sampai truk dua jim yang tubuh tubuh al-halat sehingga waktu saat ule karut bagaki cerita langit taman ule babah mentang dimarit kata-kata yang leurang dengar hana gedepu apa makna yang dia gedengar kata-kata terakhir ahad 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 maha esa maha esa maha esa eh? Ahad 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 eh? Udah aku berkali Ibnu Kafif yang juga hadir waktu di pancung al-halat gedekati tubuh halat gekalan darah yang bercucuran dari tubuh halat kan mengalir bak bumo bak tanah mandu mentulih Allah Allah hampir lepluh sabuh tempat Allah Allah lillah yang kian cinta ke Allah yang mendarah daging lagi Nabi lagi Siti Dulaika cinta ke Yusuf yang kalau kita mau Islam alama kila bibi bu hom nam nabu sejarah tetesi jaro kan tetesi yang tetesi ke ngayan urun lain begah menyem nyata gesi jaro broken gesi tubuh Zulaika mentulih Yusuf yang dum cinta kepada Nabi Yusuf al-halat cinta ke Allah kan lepluh sabah tempat mentulih Allah dengan darah al-halat ati tanah mana getulih lang kita punan Imam Munawi jelah le Imam Munawi pakan waktu di pancung Saidina Husain hana mutulih darah dalam bentuk Allah gejawab idih karena Saidina Husain tidak butuh kepada pembelaan Imam Halat karena memang dituduh nyan telah kafir butuh kepada pembelaan Imam Husain hana dituduh kafir dan cukup lu urung yang hana yang walaupun yang pancung Saidina Husain kan so Yazid lah. Jadi kan hanya kelompok Yazid mentang. Ini lagi al-halat mandu murung kompak bawa tengah. Ini kerana butuh pembelaan untuk menangkis fitnah yang. Maka penampak oleh Allah. Imam Husain hana. Ini hana butuh kepada pembelaan. Maka darah Saidina Husain hana mentulih Allah Allah. Nanti berukzan lah benda yang dah berbereh al-halat dengan Saidina Husain. Mesti kan menang. Dia zuriat Rasul kan. Jadi menang kejadian dia. Jadi kata-kata yang gemarit leurungnya lagi al-halatnya dalam bukunya pindah cerita buku hikam pada karangan Abu Yamuhib nah. Ini nak cerita jinan tentang Mansur al-Halat. Pegahanan karena al-halatnya tidak bisa memisahkan posisi diri katnya. Al-halatnya sudah ulama, posisi katnya pendakwah mengajak masyarakat kepada kebaikan. Saat gak nyantai jali, gak ya nak bisa kepisahkan posisi gak nyantai sebagai urung sumbut, ngam posisi gak nyantai sebagai salikin. Maka mihan nak gepoh oleh ulama bapa tengyan, gak nyan bisa menyesatkan urung awam. Maka gepoh, nyan hasil hasil kesepakatan ulama bapa tengyan. Yang kena hidup surah al-qatil wal-maqtul, fil jannah urung poh gop dan urung kenang poh mandua alam syurga. Le urung yang poh berdasarkan bejit keterfitnah orang lain sampai orang lain je ke kufur menyesatkan berselamat keimanan akidah go maka orang poh mumpak syurga orang kenang poh kerana yang betul-betul tengah tajalli karam dalam tajalli kepada sifat zat dan af'al Allah yang di sisi Allah selamat ke kerana maksud anal hak kan gaknya Tuhan kerana memang tengah tajalli draw-draw ke wujud draw ke hanali kafana. Angga al-qatil wal maqtul fil jannah urung poh go ngau urung kenang poh mandua ada mun syurga. Yang cerita tentang al-halal. Maka dipegah dalam buku Wabiyah Muhib kan ulama-ulama sufi yang raya-raya termasuk Imam Asy'ari hana kafirkan Imam al-halal. Dipegah sakanya al-halalnya siro ahli ibadat, ahli suluk, urung tarikat yang memang dalam perjalanan ngaknya nya kakaram dalam fana kafana fillah dia nak kafirkan walaupun ada sebahagian ulama yang enggak anggap kafir tapi sebahagian besar
hulau-hulau yang katruk makam tasawuf hana kafirkan al-halan. Cuma hanji kubah saja kan gepoh kan karena untuk selamat iman lain. Tapi mio urang suluk ataupun urang salikin yang kabu bisa gepisahkan profesi gaknyan sebagai dai, sebagai contoh na urang salikin hana ge dakwah kaya. Sebagai model Abu Waila kan. Abu Waila kan ada sembuh anak dakwah. Nya ada ule urang hana sembayang sira ge ho minana. Nyan mesti ada gaknyan sebetul mesti fana ge. Ya hana masalah ngian hana je kerusak urang lain. Nya mio gaknyan hana bisa gelepaskan posisi gak nyan mendang detak bersumbu ke silung pura-pura pura-pura silung panah ke tiga ke mendang sumbu ni yang pekat tu urung rona ke ke panah lagi lu hanya bahaya sampai apa habis. Tapi mio tanya kau mengasing diri siro dekat tayak kalu ke roh tajak ke roh hana ada permun tak pulih ya hana upu ada kubah kan saya lagi olia-olia tanya sebahagian kan hana yang nyan hana gebiarkan lah hana geganggu. Tapi lagi model sonan yang gusi jamun di raja Hamzah Fanzuri. Hamzah Fanzuri gusi kerana kan posisi sama lagi al-halat kan sama posisi kan kan hanya salik kan kan hanya salikin tapi juga da'i mengajak orang jadi kerana posisi ganda maka kena kata-kata Hamzah Fanzuri yang yang kata-katanya hakikat tapi hana bisa dah pahami makna secara lahir. Sebagai contoh dia nak membaca kata-kata Hamzah Fanzuri. Hamzah Fanzuri di dalam di dalam Makkah mencari Tuhan ke Baitul Kaabah, ke Barus, ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Empat dua halar rumah. Jadi Hamzah Fanzuri di dalam Makkah mencari Tuhan ke Baitul Kaabah, ke Barus, ke Kudus terlalu payah. Hana gampung asai Hamzah Fanzuri di Barus. Barusnya daerah depan Nuli, Sumatera Utara. Maka dia gusi li Raja Iskandar Muda Jamun karena keputusan ulama bawa dengan kengguwa radih yang ada barat selatan untuk daerah Singkil meninggal ke kuburan eh Singkil gua ke dia Barus, kampung yang di Barus. Maka ke Barus, ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Menumpuk Tuhan lah rumah. Dan haba-haba lagi kan, haba hakikat. Haba yang tengah terjali. Yang baru wujud tak artikan makna ada kan boleh ke yang tengah tak jali nah yang tak jali tapi sampai yang boleh boleh ke benda al al halat pun ada boleh boleh tak jali kan. Kan yang kita ada gambaran ni lagi kan yang maksud faiza wa auha maka apabila telah sadar oleh mereka itu para wali akannya hakikat buno hana dalam keadaan tajali kan kasadar watasarafat biha dan getasaruh tasaruhnya gepakek gebertindak padanya hakikat oleh pikiran kam lai gitu mikir dengan cara gengitibar dan gerenungi nyata bagi mereka itu oleh maknanya dan nampak bagi mereka itu oleh sesuainya hakikat buno bagi apa yang ada pada mereka daripada ilmu-ilmu akli dan nakli daripada hana pertentangan sehingga bahawa sungguh sebahagian mereka itu para wali terkadang-kadang berlaku waktu lidah dan ujung jarinya lisan lidah banan ujung jari terkadang-kadang berlaku waktu lidah dan waktu ujung jarinya oleh kalam yang banyak min ghairi ay yulki lahu balan daripada tidak bahawa mencampak ianya ba'duhum baginya kalam yang banyak akan perhatian atau peduli le kadang-kadang le para wali yang tengah karam dalam tajalli gemarit narit kata-kata atau gepubut sesuatu dengan ujung jaro agaknya hana gepeduli sapu yang gelagai contoh al-halat ni nah sebahagian wali pada saat tengah tercurahkan ilmu hakikatnya diam hana gemarit nah yang hana gepeduli sapu gemarit tu nah gemarit aju puan yang gemaritnya sapu hana ada puan dengan puatra ke apa fa idza faragha min dhikrih aw rasmih maka apabila selesai ia daripada sebutnya nyambat surah ia jadi ala lisan atau selesai ia daripada menulisnya nyambat surah ia jadi ala banan yatasahhafuhu menyelidiki ia akannya dan merenungi ia akannya maka mendapati akannya sahihan mustaqiman betul lagi lurus.
Nyatamake itu rakyat diusik ini begah patram. Nah sebahagian para wali yang kagi ilhamkan ilmu laduni, urengyan watai ketika membicarakannya tanpa peduli. Pegah haju pupu yang tengah kalonnya. Hana peduli tepu. Hana open kiri kanan. Sehingga miyoka selesai, baru diingat dan diamati dalam. Yata safahunyan menyelidiki kembali. Ta'amul merenungi atau mengamati. Maka mendapati sesuatu itu sahih dan lurus. Waqad akhbarani binahmi dhalika, dan sungguh naga pegah baklun, ngecerita baklun dengan umpama demikian, man lahu kadamu sidikin. Yang ada bermakna lorat, kadamu sidikin tapak yang betul. Tapi yang makna munasabat kan tapak betul, urung yang memiliki kedudukan yang tinggi. Naga pegah baklun kenungku syarih Ibnu Rundi, oleh urung yang memiliki kedudukan tinggi pada ini jalan daripada diri katnya. Di Nasirah Wali nak pernah cerita bak Tengku Syarih bahawa betul pada saat terjali gerasakan, memang gerasakan nak sesuatu ilmu hakikat yang kadang-kadang secara global hanya bisa gemaknai, baru mampu gemaknai nanti pada kata tersadar. Ini cerita langsung dari wali pegah bak Tengku Syarih, maka tulis kena kat akhbarani binahwi dhalika man lahu kadam sidikin fi hadzat tariq an nafsihi. Mana malahu kadam sidikin, urung yang kata pak ji betul. Nasi itu urung dapat nak betul nak kong lem. Gian dapat ka betul ka kong lam ini tarik, lang ini jalan. Betul-betul urung gaje kuah kuali. Qala Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, berkatalah Imam Abu Qasim Al-Qushairi semoga Allah meridainya, wa ashabul haqa'i, bermula pemilik-pemilik ilmu hakikat, yajri bihi kami tasarruf alaihim, bihukmi tasarruf alaihim syai'un, itu terjadi dengan ketetapan tasarruf Allah atas mereka oleh sesuatu. La ilma lahum bihi ala tafsil, yang tidak ada pengetahuan bagi mereka dengannya di atas detilnya. Letak urung-urung yang memiliki ilmu hakikat, kadang-kadang berlaku bak urengyan sesuatu yang le urengyan sendiri hana gedoh detil ji penjelasan ji yang kian haba Allah Taala beno faiza qara'nahu fattabi, yo tengah kamu baca ikut ile masalah hana itu pun ikut aju nak kemana ke dia dengan tabur dia tabur pulang tabur lam buat sai daya ngi mentang la sa tabur lam buat sa tabur lam tong kitab maya hai tempo hai tempo ikut ile tu pun geroi yang menancit para waliullah yang saat gebi curahan ilmu hakikat li Allah nyan ikut aju ile lagi yang gebinya nanti penjelasan detil tentang maksud daripada hakikat tersebut Allah yang akan menjelaskan sendiri nyan makna yang berkaitan ashabul haqa'iq ya jadi bi hukumi tasarru alaihim syai'un la ilma lahum bi ala tafsil wa ba'da zalika yukshafu lahum wajhu, sesudah demikian berlaku buno sesuatu dengan ketetapan tasarruf dibukakan, disingkapkan bagi mereka akan wajahnya sesuatu tersebut, baru dijelaskan ke arah haji. Harubama yajri ala lisanihim syai'un la yadruna wajha, maka terkadang-kadang berlaku wati lidah mereka sesuatu yang mereka sendiri belum tahu akan arahnya. Ata yang nampak lam tajallian rumukun bak lidah, angka lagi ma fil jubbah illallah ma fi jaybi illallah ana habasawan Imam Junaid nah. Ha, punya ma fi jubah illallah ba al-halat. Ma fi jaybi illallah, hana lang kantong baju lung kecuali Allah. Yang ada yang nampak waktu saat tajalli. Kadang-kadang karena adanya mentang global belum jelas pun maksud, hanji kepega. Man nasib sebagian wali berlaku roh mukun mak lidah tanpa sadar. Ha, ada kepega ino. Syai'un la ilma lahum bi ala tafsil. Kadang-kadang berlaku hati lidah mereka sesuatu yang mereka tidak tahu akan arahnya. Suma ba'da firaghihim anin nutqi bihi, kemudian sesudah selesai mereka itu daripada narit ngomong dengan demikian sesuatu, yadhharu liqulubihim burhanu maqalu, nampak bagi hati mereka oleh dalil-dalil apa yang telah mereka katakan akannya. Panai nampak dalil min syawahidil ilmi, daripada kesaksian ilmu. Ittahqiqu dhalika bijriyanil hal fi sani waqti, karena memastikan demikian bijriyanil hal, dengan berlaku keadaan
fisanil waqti pada watta yang kedua. Mana watta yang kedua? Watta yang oleh tajalli. Watta yang pertama tajalli, watta yang kedua watta katul sadar daripada tajalli. Jadi untuk memastikan sesuatu yang golom bisa dipahami maknaji, bak watta yang kedua antik kepastikan. Teh watta yang kedua watta kagadah tajal, watta kagadah tajalli. Intaha abih ianya kalam Imam Abi Qasim. Wa muwafiq lima dzakarahul muallif, dan ianya haba Imam Abi Qasim itu sesuai bagi apa yang disebutkan oleh muallif, semoga Allah merahmatinya. Wallahu alam. Wa kana huma asyara bidzalika ilal masalah almutaarafa bainahum min muwafaqatil haqiqat lisyariah. Dan seolah-olah keduanya Imam Abi Qasim dan musannif mengisyarah dengan demikian kalam kepada masalah yang popular di antara mereka itu manusia. Pani masalah yang popular daripada sesuai antara hakikat bagi syariat. Pai jamunkan. Jamunkan na urung bertentang na yang pegah hakikat ana sama lagi syariat. Sama hakikat dengan syariat ana beda. Malah pegah oleh ulama sufi hakikatun bila syariah batilah, syariah bila hakikat atilah. Hakikat tanpa syariah batil, syariat tanpa hakikat hampa kosong. Jadi hanya dah berpisah di antara syariat dengan hakikat. Ini masalah yang popular zaman iaitu muwafaqah hakikat bagi syariat. Karena nauru yang pegah hana muwafaqah. Yang sembahyang awak ron syariat, sembahyang kamu hakikat ilm. Jika kamu hakikat dia dah mewatai meduk mengingat ke Allah meyakin Allah kabeh kali sembahyang. Yang sembahyang urung syariat, dia tunggu leh. Tutup aurat dan hadap kiblat. Yang kada abu bisah antara hakikat dengan syariat. Selain kepegah hakikat bila syariah batil, syariah bila hakikat atilah. Tapi syariat tapi hana truk kepada hakikat yang kosong hampa syariat tayo. Tapi hakikat langsung hana tamu syariat yang batil hansa. Baik tamu ngoteliho tadang juga hakikat ilum yoka tulis oleh Allah di bab masa dali atau syurga ada anak sumayang biasa syurga sin yoka tulis atau neraka ada sumayang tak biasa neraka cek jalin pun tak ilum yang tadang bak bak hakikat ke kaya hakikat bila syariah batilah batil malah je kezindek ni kan. Wakat abbaru anzalika bi ibaratin, dan sungguh ibarat lain mereka itu anzalika daripada demikian dengan beberapa ibarat. Letak ibarat-ibarat yang ditulis tentang muwafaqah antara hakikat dengan syariat. Waqad su'ila Abdullah bin Tahir al-Abhari, sungguh ditanyakan akan Abdullah bin Tahir al-Abhari, semoga ridha oleh Allah padanya, tentang makna hakikat. Waqala maka berkata ia, al-hakikatu kulluha ilmun. Fasu'ila anil ilmi, faqala al-ilmu kullu hakikat. Ini nak runtanya makna hakikat bak Abdullah bin Tahir al-Abhari. Jawab hakikat memandungi adalah ilmu. Mempuatlah ilmu, hak ilmu memandungi hakikat. Entah nak apa? Nak beda. Hakikat ilmu, ilmu lagi hakikat. Maka gambarkan ini deh hakikat dan tarikat. Hakikat lagi ibarat permata yang ada dalam laut. Tarikat lagi ibarat laut, syariat perahu kapal. Han mungkin tak arungi kapal menyokan nanti laut. Han mungkin tayak cok permata yang dalam laut mihana tak arungi laut. Tak arungi laut dengan tangan kosong han mungkin han selamat tanya. Maka boleh kepada tarikat. Perahu syariat, laut tarikat. Permata yang tersimpan di bawah laut yang hakikat. Maka memandung butuh. Jadi butuh kepada tarikat, butuh kepada syariat. Anak mungkin langsung teruk bahagikat hakikat aja tanpa syariat. Nasib digambarkan lem lagi bau. Bau berarti santan ataupun minyaknya hakikat. Atau u yang tarikat. Syariat kulit u beruak. Tibruk melindungi asau dalam. Dalam asaunya dikandung santan ataupun minyak. Jadi hakikatnya permata. Pelindung je yang ke syariat. Tidak pegah terpisah antara syariat dengan hakikat yang salah. Maka dalam syair Imam Syafi'i, kun
Pude. Fakihan sufi, sufian bawa je ke fakih le, baru je ke sufi. Bi awal je ke sufi dah fakih yang bahaya. Kun fakihan sufian. Adalah kamu fakihan sufian. Itu fakih lagi sufi. Jadi tamurno ilmi tasawuf dudo dari ada kali dah kau sai fikah mandum yang salah sit. Ya mutu ke banji murno ilmu fikah dengan tasawuf sekaligus. Fikah murno waju, tasawuf juga tamurno. Tingkatkan macam pecut. Baik, dia tamat tufah dia baru buat tasawuf. Nyana rempuk bertamat. Tak kau awal mati dah. Tasawuf belum dapat. Sebab tasawufnya ilmu batin, ilmu yang menyelamatkan dan yang di akhirat tasawuf. Ilmu fikih yang selain fikih pembahasan tentang sah ibadat yang mandung untuk selamat dunia lah kan, kan selamat akhirat. Jadi ilmu fikih tentang masalah qadhi-qadhi yang untuk selamat dunia, ilmu fikih tentang hudud-hudud yang untuk selamat dunia lah kan. Jadi ilmu yang menyelamatkan di akhirat tasawuf. Maka jangan tunda belajar tasawuf sekali pedalaman mendalami ilmu fikih, tapi belajar sekaligus ni. Tasawuf pi belajar, fikih pi belajar. Yang salah dah berpisah antara tasawuf dan fikih. Ini jadi berpisah, menyatu tu bang. Ini akan menunjukkan kepada musabah sehingga tentang yang tentang hakikat kejauh ilmu, tentang yang tentang ilmu kejauh hakikat. Kala Asybli berkatalah Asybli radhiyallahu an al-sinatu salah satu lidah nal heboh apa? Pertama lidah ilmi, lidah hakikat dan lidah hak. Falisanul ilmi, maka lidah ilmi mata ada ilaina bil wasaid. Sesuatu yang sampai kepada kita dengan wasitah. Menyu ada yang truk melalui wasitah yang ke lisanul ilmi, bahasa ilmu. Tak ada buat le, tak buka kitab, tak mutala'ah, tak yang mengure yang menyu truk melalui wasitah na perantara ya kelisanul ilmi lisanul hakikat bermula lisan hakikat itu ma ausalahullah ilal asrar bila wasitah, sesuatu yang geple gepe sampai li Allah ke dalam hati tanpa wasitah ke ilham wahyu-wahyu ilham yang gebi li Allah tanpa perantara guru dan perantara belajar ya kelisanul hakikat walisanul haq dan terakhir lisanul haq laisa ilaihi tariq, tidak ada kepadanya jalannya, hanya jalan lisanul haq, lisanul haqnya hanya cara. Di dua buah saja yang hanya cara, iaitu sampai dengan cara wasitah atau geputruk li Allah kan dengan wasitah. Lisanul haq nya hanya jalan untuk truk kenan. Qala ruwim kun ruwim moga ridha li Allah asahul haqa'iq makaranal ilma, bermula hakikat yang benar, yang paling benar itu yang berbarengan akan ilmu. Jadi baik hakikat tok tanpa ilmu. Baik mendata cara berwudu, tata cara sah sembahyang hana umpum lom ka langsung gede bahaki bahagikan. Jadi hakikat yang paling tepat yang asah makaranal ilma yang berbarengan dengan ilmu. Perlu kepada ilmu. Maksudnya dua baru bertahap teruk kepada hakikatnya yang asahul haqa'iq. Wakala Abu Bakar Al-Warraq, kena Abu Bakar Al-Warraq semoga ridha li Allah padanya, kuntu fitih Bani Israel. Adalah lung lang padang tih. Atau tempat luah lang padang tih dari kaum Bani Israel. Waka'a fi kalbi, maka terbesit dalam hati lun anna ilmal hakikat bikhilafi ilmi syariat. Pijamun kena. Jadi Abu Bakar Al-Warraq salah syurah waliullah gakui anawai na pernah terbesit dalam hati sang ilmi hakikatnya beda kan dengan ilmu syariat. Nyawaknya yang berbeda nyawak ilmu syariat. Nyawak kamu yang gajak-gajak dalam gunung dalam padang teh nyo awak ilmu hakikat yang pernah terbesit dalam hati Abu Bakar Al-Barraq Al-Warraq atau saat lang padang teh. Padang teh kan nyo Aceh gunung gerdum lah. Gunung gerdum yang betul metu dia yang padang teh. Ai badempah nauri. Ni padang teh Bani Israel jamun. Bagajak-gajak di dalam gunung tinggal nyawak mentang-mentang duit daya kan nyawak syariat. Ya, kamu ke hakikat beda hakikat yang syariat. Tengah-tengah terbesitnya langate ke faizan syakhsun tata syajarati ummi ghilan sahabi. Tiba-tiba sira urung yang berada di bawah pohon ummi ghilan yang nan bak kai. Kiban bak kai pada jauh pada nanti dia. Tiba-tiba seseorang yang berada di bawah pohon ummi ghilan sahabi mendempik denganku, berteriak denganku, geku.
Jika ngedepu adalah hati kan, dengan menggoreh dalam hati kan, beda adalah cariat dengan hakikat. Yang awaknya yang dah duduk dah, yang awak cariat. Yang kamu yang kalang gunung, awak hakikat. Tengah terbesit lagi kan. Tiba-tiba nasirah urun kekun. Waqala berkata ianya, syahsun mana? Ya Abu Bakar, kullu hakikat tukhalifu syariat fahiyya kufrun. Titip hakikat yang bertentangan dengan syariat yang kufur. Lalu kan tersadar lagi Abu Bakar Al-Warraq. Sehingga hantam li terbesit lang hati beda antara syariat dengan dengan hakikat. Kerana ia kufur zindik kan ni. Kan zindik. Nah lang habaimu malik. Habaimu malik di. Bukah man tasawwafa walam yadafakkah. Fakat tazandaka. Wa man tafakkaha walam yadasawwaf. Fakat tafasaka. Wa man jama'a bainahuma fakat tahakkaka. Orang yang bertasawuf tidak belajar ilmu fikih, maka jadi zindek. Zindek kan pelahir kebenaran, tapi lah mati. Salah kan? Pelahir zindek. Orang zindek je ke zindek. Wa man tafakkaha. Orang yang belajar fikih tidak mau belajar tasawuf, fakat tafasak. Jadi pasek. Orang yang menghimpun kedua-duanya, fakat tahakkakanya yang orang memastikan jalan yang benar. Orang yang berlaku waktu jalan benar, orang yang geputahu mendua. Fikah pina, tasawuf pi, pina. Pakan urung meruno tasawuf, hana meruno fikah je ke zindek. Alasan ini li anahu kail bil jabri. Karena gepegah haba dengan cara majibur. Nyan minyo urung tasawuf, hana berfikah. Mana tasawuf hana berfikah, gedang berhakikat langsung. Hana pakai fikah. Nyan gepegah haba, arti kan pegah haba bil jabri dengan cara majibur. Tanyo-nyo terpaksa hana ikhtiar sapu. Nyolong kau tulis li Allah atau syurga ada anak aku sembahyang, anak aku berjakat, anak aku ikhaji, anak aku buat puasa, tetap belum atau syurga. Titiknya majibur terpaksa, anak ikhtiar tapu. Ya, urung yang bergahabar dengan cara majibur kan lagi kelompok Jabariyah. Nanti kawan kan zindek kira, nah, sesat di luar Islam. Maka urung yang bertasawuf dan berhakikat hana belajar fikih, nyan ganggap zindek alasan karena urungnya gebetubit narit dengan cara jabri yang jabrinya menjadi faktor ternafi hikmah dan hukum yang mana hana hikmah Allah cipta daya yang mana hana perlu hukum Allah punah hukum taklifi menyeron kan akan hidup hakikat nyelung ke betulan syurga atau syurga aja ada anak semayang kupuji ke syariat semayang kupuji hikmah ke wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni kupuji untuk hikmah daya untuk ibadat pada Allah. Di ujung-ujung je kelagian maka berah urang mutasawuf dan hakikat mihana fikih yang ganggap din lindek mak urang belajar fikih tapi hana gedang ba hakikat hana mutasawuf pakan je kepasek berah lah tadi li kului ilmihi an sidikit tawajjuh karena ketika beramal artinya hana betul-betul ikhlas tawajjuh karena Allah yang betul tawajjuh karena Allah nya menjadi penghalang nya daripada maksiat ke Allah yang menjadi penyebab kan ikhlas dalam berubudiah. Mantai ibadat hana ikhlas, mah kembasek sama dengan lagi hana juga. Jika penyebab apa? Pasek. Maka man tafakkaha wala madasawafa faqad tafassa tafassaka. Kan? Alena na pengertian syariat tarikat hakikat yang lebih mudah lem amal Islam yang syariat amal iman yang tarikat amal ihsan yang hakikat arti wa'bud beribadat seolah-olah getanya melihat Allah nyuhana mampu berarti teyakini Allah gemurakabah gelihat tanya yang kian hakikat sebenarnya bubut mayang amal-amal amal jawareh yang syariat amal ati iman yang tarikat hakikat ihsan syariat li islahid zawahir untuk memperbaiki fisik zahir danyo menyo tarikat untuk memperbaiki hati hakikat untuk memperbaiki rahasia yang ada dalam hati jadi objek je beda objek daripada syariat iaitu zahir. Objek tarikat dhamair hati. Objek hakikat rahasia yang ada dalam
yang ada dalam hati. Yang kira-kira perbedaan antara syariat hakikat dan tarikat. Ayana. Bi'udun wa isyaratul muallif rahimahullah bil ayat allati dzakaraha ila hadzal makna bainatun. Bermula petunjuk daripada muallif, semoga Allah merahmatinya, dengan ayat yang disebut li muallifakannya ayat kepada ini maksud, ini tujuan, itu jelas. La ayat mano menunjukkan buatra ketika Allah gebaca ikut ilai bacaan Allah itu baru berdapat pun makna. Tamnan. Ada Rasulullah tetun wahyu kena yang hendak depu untuk kengemu rajaah dengan Jibril. Sebab antik nau tetun ayat yang kadang-kadang hendak langsung jelas ho maani. Itu kepejelas lah. Malah lang kita idekan Rasul tip Ramadan geulang lah Al-Quran. Nabi silam bulan Ramadan. Setiap Ramadan Rasul geulang kelai Quran dengan Jibril dari pun lah. Jadi kan lihtun tiga wahyu hana ulang-ulang li kamenan. Mangeng yang maksud puno ke bawah idza qara'na fattabi qur'ana. Tengah kamu baca ikut ile. Itu baru alaina bayana. Kamu yang jelaskan, kan jelas. Ini ayatnya ge artikan li ulama tasawuf menaji patra ketika datang hakikat, datang ilham, datang pulam. Ilmu-ilmu laduni lam ate ulama-ulama sufi yang tengah tajalli kan getampung ile tengah teruk kan, karena yang adalah anugerah Allah. Oh ana mampu penjelasan intik fikir intik ada gagadah tajalli baru dijelaskan. Malah kata-kata ma fil jubbah illallah kan, karena kan tiga gekun di al-halat sering gekun di al-halat ma fil jubbah illallah dalam buku awiyah lenggalan nak tulis nan mahalan tunai pandai sumber ke ini nak tulis dalam buku awiyah ke al-halat pernah dijelaskan mak murid maksud daripada ma fil jubbah illallah. Allah merupakan pokok dalam segala sesuatu termasuk antara jubbah dan dirinya sendiri. Jadi arti kata tiada dalam jubbahku melainkan Allah, hakikat sesuatu pada wujud dirinya ialah Allah. Yang makna ji kang nak berah lambaje agaknya nak Allah. Hakikat wujud dirinya adalah Allah, sebab Allah lah yang menciptakan dirinya, batinnya dan lahirnya. Punya makna tidak berah kafe urungnya. Tidak berah kafe. Yang kena jelaskan makna ma fil jubbah illallah ke murid ke. Panjang menjelaskan waktu kata tersadarkan dalam keadaan tajalli. Yang ingin maksud yang berah benar. Fattabi Qur'ana summa alaina bayana. Jadi tengah teruk ilmu la dunia tampung ilai oleh wali. Itu waktu kata tersadar baru jelaskan tu pakai zihin, pakai fikiran kuatra isyarah dari Allah daripada ilmu la dunia benar. Ina yang ada teruk hakikat-hakikatnya kadang-kadang lewali sendiri hendak depu putra. Duduk baru jelas. Ya kan? Ajian li Allah alam.